Halo Pak Ben, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak Ben. Kok yang disapa Pak Ben, Cok? Oke. Hei, ada Pak Juan lah, enggak kelihatan kok. Selamat pagi. Harus pakai background enggak sih jadi wagu loh? Ya, lah. Ibu pakai, saya enggak pakai, goyang-goyang-goyangnya kan rambutnya kepotong-potong pekaruan gitu. Ya, saya aku nek Pak Ben enggak ya, aku juga enggak gitu aja. Enggak ya Pak Ben ya? Aku enggak. Ya wes, aku tak milu-milu Pak Ben. Gimana Pak Juan? Sehat, baik. Terima kasih. Nah, itulah. Waduh, habis 2 hari baca barangnya lo itu. Iya. Ya, saya pamit dulu. Saya pamit dulu. Nanti gabung lagi, penting sudah siap. Mau gimana, Pak? Anda. Mau kemana? Yo rektor toh Pak Ben. Kerja. Rektor kok. Lah hilang dah. Kita kan rakyat jelata, Pak Ben. Rakyat jelata ini disuruh apa aja mau ya. Nah, ya harus gitulah Pak, kita tuh rakyat jelata kok masa. Halo semua, selamat pagi Pak. Wongnya sudah ada belum nih? Selamat pagi. Selamat pagi, Wuhan. Pak Wongnya belum gabung. Belum waktunya kok, masih lama kok anunya acaranya. Lu jam berapa tuh Pak Ben? Itunya. Kalau lihat apa namanya, ini masih jam 9 tuh masih pemutaran video. Oh ya, saya tak sambi-sambi berarti. Iya. Tak sambi kerjaan lain berarti. 9.30 baru mulai. Iya, siap-siap Pak Ben. Yo. Selamat siang Prof. Prof Ben, Prof Hanani. Selamat siang. Masih agak lama toh. Mbak Eni ini. Monggo dalam sambi-sambi. Memasukkan ini peserta. Mas Agil, cek. Ya monitor Bu Heni. Suara oke okay, masuk ya. Oke. Sambil memasukkan peserta ya. Sampai Bu. Hari ini sudah berapa ya Mas? 500. 510 ya yang masuk ya. Ya Bu. Sip. Ada yang dari negara asing itu ya. Nggih wonten Prof. Nah, terus siapa itu? Dari Amerika, Doha, sama Taiwan, sama Tokyo. Oh, tetap ya? Tetap? Yeah. Oh ya, berarti 5 orang, Prof. Berarti yang... orang Indonesia lah itu. Anggap aja orang Indonesia. Kemarin kan waktu gladi kan sekitar 470-an ya, Prof? Iya. Yeah. Nah, ini nambah hampir 50 kemarin setelah kita gladi. Kebanyakan dari Universitas Negeri Makassar. Terus dari... Menikah dari Widya Mandita NTT, Prof. Widya Mandira. Mandira, nggih. Widya Mandira NTT kalian Yapis Papua, Prof. Itu cukup signifikan masuk di habis kita gladi kemarin. Ya, mungkin nanti dalam anunya baiknya di disebutkan ya, diperinci ya. Jeh, siap Prof. Sekian ini Jeh, nanti siap. Jadi bagiannya Prof Wong, Pak Wong. Enggak, maksudnya ucapan terima kasih kagem partisipan ya Prof.
sudah iya atau dari mana ya, siapa peserta lo barangkali. Iya siap Prof. Oke. Halo Pak Wong, very good morning. Good morning, selamat pagi semua. Aki kok pakai cap di mana nih Pak Wong? Ini di virtual studionya Petra. Oh pantesan. Ya. Bentar ya, saya mau panggil tugasnya dulu, masih ada yang harus di setting. Yes.
Kono Maximilian. Medeni. Wis matur. Mas Agil cek Pak Taufik suaranya sudah dicek Mas Agil yang saya hubungi. Ya, Pak Taufik monitor suara udah oke. Monitor. Ya, sip, Mas Pak Taufik. Pak Wang masih hingi ini ya, masih cek nih. Tadi suaranya udah bersih. Sudah masuk ya, Bu ya? Oh, sampun. Iya, okay. Makasih, Bu. Sip. Wah, jadi seger ya Prohan ya. Pak Wong, background-nya tanaman. Aku ikut-ikut Pak Ben enggak tak kasih background, katanya karena putus-putus gambarnya ya, manut aku. Pokoknya ikut tapi, yang lebih senior, tenang. Prohan, tapi bagus itu belakangnya apa kusen apa jendela. Itu koleksi boneka kelinciku kok. Oh, anjir kelihatan dari sini. Iya, porselin ya, Prof. Iya, karena orang tahu aku suka, jadi kadang-kadang dapat banyak tuh, makin lama makin banyak. Oh. Sampai udah enggak ada tempat. Enggak, ini ruang kerja saya kok. Oh. Iya, itu makanya di belakang apa kayak kelinci, tapi kayak ya sekarang enggak baru jelas ternyata itu boneka kelinci. Mungkin mungkin apa tafsunya tak tutup bentar. Oke, ini yang masuk sudah 66 ya, Mas Akil. Nanti kita mulai setelah ada pemutaran video dari Universitas Kristen Petra dan Daerah Jagrafindo ya, Mas Akil ya. Sambil menunggu peserta nah, Bu, kita masukkan. Sambil menunggu peserta yang masuk. Oke. Masih banyak. Kita ya. Thank you.
ini. Dalam. Cek sound. Ya, cek Pak Taufik. Aman. Aman. Bersih. Aman. Oke. Okay. Bersih. Nanti yang nayangkan CV-nya Pak Wong dari Mbak Eni ya. Dalam CV-nya Pak Wong kan rencananya mau ditayangkan. Mas Agil, cek ya nanti di-share ya CV-nya ya, Pak Wong. Sampun Provin. Okay. Siap. Niko jam 10 menit lagi, moga-moga banyak yang masuk. Karena pesertanya, alhamdulillah ini Pak Wong, pesertanya per malam tadi itu ditutup oleh Mas Akil itu sekitar 550. Hampir 50-an Pak, tapi ada yang double-double karena ternyata setelah kami cek ada mungkin yang daftarnya sampai 2 kali, 3 kali ya, total-totalan sekitar 515-an yang sudah terdaftar di kami. Sekiranya nanti belum bisa join pun, nanti kami akan kirimkan link YouTube kami, Pak Wong, Pak Prof. Benyamin, dan buat Aili agar bisa tetap bisa menyimak acara ini, walaupun mungkin kali ini nggak bisa join. Yang paling banyak itu peserta dari Makassar dan dari Surabaya, Prof. Han dan Pak Wong dan Prof. Benyamin. Kalau yang dari Indonesia Timur itu cukup banyak dari Universitas Negeri Makassar, dari Universitas Tandulako, Universitas Teknologi Sumbawa, IAPIS Papua, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surabaya, terus terutama Petra ya, kalau Petra, terus Universitas Kediri, itu cukup signifikan, hampir 20% dari mereka, yang sisanya rata dari Unkris Jakarta, dari Borobudur, Universitas Borobudur Jakarta juga, semoga sudah join ya, dari Jawa Tengah, Fakultas Teknik yang join juga cukup banyak. Prof. Ben menikah dari IAIN Salatiga, terus dari UPN, Universitas Teknik UPN, dari UAD Ahmad Dahlan Jogja, Atmajaya Makassar dan Jogja, cukup banyak juga yang join dari UGM. Saya sapa juga ini yang dari Sumatera, dari UIN Palembang, terus dari Universitas mana lagi yang cukup banyak nih, Sriwijaya, Teknik Sriwijaya. Bahkan di Universitas Halu Oleo sama Maranatha serta Kediri serta Tandulako di menit-menit terakhir kemarin cukup signifikan masuknya Pak Wong. Kemarin kan kita waktu bladi baru 460-an ya. Semalam kami tutup itu signifikan di tiga tempat tadi yang masuk di kami. Kalau di total-total mahasiswa malah cuman hanya 25% Prof. Yeah. Yang masuk nih. Mahasiswanya cuma sekitar 25% menika yang join. Oh. Apa yang mendaftar. Kebanyakan malah dari praktisi institusi struktural ya, dosen apa prodi. Alhamdulillah ini yang join yang mendaftar lah. Itu banyakkan dari struktural dan dari praktisi yang notabene-nya mereka kalau dari komentarnya ya
Prof itu komentarnya sangat join, apa sangat ingin join acara ini, pengen merefresh, kepengen apalagi itu aja komentarnya. Nanti kalau kapan-kapan di grup saya masukkan. Oke, okay. Ya Mbak Dona. Mbak Heni, halo? Itu nanti kan saya mau buatkan untuk buku wajib untuk mahasiswa S2 ya, karena selama ini memang nggak ada buku. Wonten di Undip ya Prof? Ya, Undip, terus ya. Bisa memudahkan link atau sebagainya, enaknya bagaimana? Soalnya kalau lewat Petra Nun Sewu rodok heboh. Kalau memungkinkan nanti saya mohon dalam link. Ya wonten Prof Han, nanti wonten linknya di Raja Grafindo. Dan nanti juga ada kepala perwakilan kami yang wilayahnya di Semarang, Prof. Jadi okay. Nanti bisa sowan ke sana. Iya, jadi kalau satu listrik yang kemarin kan saya yang lewat saya yang membelikan. Tapi kan aku jadi repot ya, Ndadak. Nariin mereka Prof. Dan sebagainya. Biarkan kami, Prof, yang ini, Prof. yang nanti akan silaturahmi ke sana sambil membawakan ini dokumentasi acara ini. Mas ya, Agil, mungkin anu ya. Pak halo. Bong, halo Pak Bong, are you there? Halo Pak Bong. Iya. Mungkin nanti saya minta juga untuk kalau untuk kuliah FM itu kan kebetulan semester ini, nanti saya minta Anda mengisi satu sesi bisa ya? Iya boleh Bu. Untuk online. Intro, ya online. Ya mau datang juga boleh, tak kasih hotel nanti. Mau datang boleh. Lu kan tamunya Undip. Mas Agil nih kayaknya yang akan bakal ngawal nih sampai Semarang. Saya sama Mas Taufik nitip ini aja, nitip fotonya kelinci-kelincinya Prof Han aja nanti. Nanti anu kalau Pak Wong Mas bisa. Agil ngawal Pak Wong, saya sama Mas Taufik tak anu aja di oleh-oleh foto. Makanya kalau Pak Wong bisa datang ya lebih baik, nanti bisa sekalian memperkenalkan bukunya dan sebagainya. Coba nanti kita atur ya Pak Wong ya. Iya. Semester ini ya kalau bisa datang sih oke. Cuma aku ya tahu memang sekarang tuh serba repot kalau mau datang juga males. Prokesnya tapi kita lihat dulu deh. Online pasti bisa ya Pak Bong ya, nggak masalah ya. Ini sekalian mengingatkan peserta yang masuk sudah 77. Moga-moga aja bisa. Minimal 50% nanti yang join. Atau apa namanya? Bapak Ben? Bapak Ben malah hilang. Jadi ini apa? Angkat telepon bukan, Prof? Halo, enggak gitu dengar Mbak Eni? Suaranya rindik. Sebentar. Tadi kayaknya baru angkat telepon Prof Han, Prof Ben ya. Iya, yeah. Aku dipanggil Aika aja biasanya enggak okay. Diundip enggak okay. Suka enggak. Malah orang ono sing ngerti yo. Iya, Prof Aike. Prof Aike. Aike. Oke. Oke, Prof. Prof Aike. Oh iya sih nganggo Prof sing profe kuwi sing ora usah. Enggak boleh. Nanti Heni pernah
setrap Mas Agil nih sesuai. Tapi ya tapi malah ndak waku nanti. Oh, ah. Saya manggilnya Ibu Aike gitu. Nah, gitu aja. Lebih enak ya. Nggih. Siap. Ini startnya jam 9 ya? Oke, leres, Prof. Berarti 45 dengan Prof. Katili, jadi kira-kira masing-masing sekitar 22 menit gitu ya? Menit. Kurang leres. Lebih. Oke, beres. Pak Mas Agil. Wong udah banyak loh Pak Wong nih. Dah sampai aku sinau bener nih. Sinau bener. Ini loh, masukan untuk paper Anda nih. Pak sudah banyak ya. Loh, katanya suruh bedah ya, Pak pelajari ya. Sinau bener. Loh, gak kebetulan aku juga megang mata kuliah ini, jadi memang jodoh banget ya. Cocok ya, pas. Pak Wong, maaf suaranya agak menggema sedikit ya, Pak. Agak menggema ya. Sebentar ya. Coba saya ambilkan petugas itu. Tapi hebat toh Pak Wong bisa bikin kayak gitu mah, aku nggak sanggup loh. Nyerah deh. Iya. Permisi Pak Bu Heni dan Pak Taufik, apakah suara saya masih menggema? Bentar. Kurang kenceng dikit. Coba 1, 2, 3 Pak Wong. 1, 2, 3 Di saya agak cukup berkurang tuh gemanya. Coba Mas Agil, cek Mas Agil. 1, 2, 3 tes. Ya, ya okay. Udah lebih, udah lebih clear Pak Wong. Kenapa? Sudah better. Lebih clear Pak Wong. Clear, oke. Okay. Terima kasih. Ya Pak. Ini sudah jam 9. Pas lewat 1. Yang sudah masuk join 81. Sesuai agenda Mas Agil, monggo silahkan. 8.30 sampai jam 9 tadi kita sudah mempersiapkan teknis suara dari para narasumber dan yang akan memberi sambutan. Bentar saya cek dulu. Pak Daniel Chandra, cek dengan sewu. Selamat pagi Pak Daniel. Pak Daniel sekedar belum bergabung mungkin. Belum bergabung, oke. Okay. Yeah. Pak Daniel belum, ya? Kita tunggu Pak Daniel sebentar. Yang saya mau Pak Wong, kalau wonten WA-nya, Pak Daniel saged di WA. Iya. Yeah. Pak Daniel nanti yang akan memberikan pembukaan dan doa. Sambil nunggu Pak Wong Japri, Pak Daniel, Mas Agil yang ada di kantor pusat Raja Grah Widodo Persada bisa memutarkan video profil dari Universitas Kristen Petra Surabaya, nah yang akan juga disambung oleh profil company Raja Grah Widodo. Monggo silahkan Mas Agil, sambil kami ngecek menjapri Prof. Katili dan Dr. Daniel. Baik Bu, terima kasih. Loh, aku mah rajin ya Pak Wong ya, selalu on time loh. Bu Aike ini bener-bener deh, pokoknya kita harus sowan ke Undip ini, Mas Agil, kita kasih hadiah buat Bu Aike sama Pak Prof. Benyamin, itu luar biasa ini. Enggak, ini bagus juga, aku juga mau bikin buku ajar, mungkin bisa lewat nah, Anda ya. Ya udah, siap. Nah, Mas Agil tuh, langsung nanti kita main ke sana.
Tapi ya, aku sedang juga dalam proses bikin buku ajar untuk beton prategang, tapi masih dalam proses. Yeah, siap, Prof. Aik, apa Bu Aike nanti saya agendakan izin ya, yeah. Pak Taufik, Henny sama Mas Agil nanti. Udah, nanti iya, mungkin bisa ini. Ya. Kita jadikan satu dengan event kuliah perdana. Terus tak ngundang Pak Wong untuk mengisi sama Anda bisa memperkenalkan produk Anda lah. Siap, Prof. Ini sedang dipersiapkan video dari Petra ya, Mas Agil ya. Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We, Petra Christian University, believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching learning process, including self-development platforms and facilities. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning, of Industrial Technology, Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design,
Faculty of Communication Science. Faculty of Teaching and Educational Studies. Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan bertumbuh dalam hal soft skill maupun hard skill. Now, I'm working for the Mandelica Venturi with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra, because Petra provide all the facility we need, and also Petra get us with a professional lecturer in their respective field. UK Petra saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures and I'm amazed to know how they implement it in global community. With Petra Christian University, let's build a brighter future. Recording in progress. Ya, terima kasih Mas Akil. Cek. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Alhamdulillah ini sudah masuk hampir 89 peserta. Mohon izin Pak Wong, Bu Aike, Prof Ben, sudah masuk ya. Tadi saya lihat Pak Rektor juga sudah wonten, Dr. Daniel Chandra. Oh iya, tapi maaf saya terputus, itu disconnect. Oh iya, gak apa-apa Pak Wong. Mas Akil, Dr. Daniel Chandra sudah join ya? Ini sudah Bu. Oke, alhamdulillah sudah ya. Sesuai schedule, mohon izin berarti boleh kami buka ya Pak, sambil menunggu nanti para peserta masuk, tim kami yang ada di Jakarta, Raja Grafindo Jakarta akan memasukkan beberapa orang, memasukkan peserta. Acara boleh kami mulai ya Pak, Pak Wong, Prof. Aili dan Prof. Ben, mohon izin ya, sesuai jadwal. Prof. Katili belum datang ya? Sekedap. Mas Akil, cek Prof. Katili sampun join belum? Belum join, Bu. Info. Oke, nanti sambil nunggu Prof. Katili, Pak Wong, apakah boleh Heni buka atau masih nunggu lagi untuk join Pak Prof. Katili? Sebentar, saya chat dulu ya. Jee, Pak Wong. Acaranya 9.30 Bu ya? Acaranya 9.30.
Okay. Masih 15 menit lagi. Kalau misalnya bisa untuk ngecek kehadiran dari, kayaknya tinggal satu deh dari Prof. Irwan Katili. Selamat pagi Pak Dr. Daniel Chandra, salam kenal. Iya, selamat pagi. Yeah. Yeah. Suara aman ya Pak? Pak Daniel cek, nyun sewu, 1, 2, 3, ya, sip. Ini dari Pak Dodi Sumanjo, dosen Universitas Samratulangi Manado, juga sudah hadir dari Undip, Ibu Retno Hestiningsih. Selamat pagi, Bu. Dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur juga sudah. Mohon maaf, ini bisa ambil rapat juga. Inje, Bu Retno, matur nuwun. Mohon maaf, ini tuh ada rapat. Sampun rawuh, inje. Monggo. Ini Pak Yoyong Arfi juga dari Universitas Atmajaya Jogja. Selamat pagi, Pak Yoyong. Selamat pagi, Bu. Salam kenal, Pak. Moga-moga bisa silaturahmi. Salam sehat. Biar nanti saya kalau mampir ke tempatnya Bu Aike, mampir juga ke Atmajaya Jogja, nggih. Halo Pak Yong, morning. Biar saya mesinnya ke... yang bedah itu Pak Yoyong, mau otaknya kayak angka. Mesinnya nah. Pak Yoyong bukan aku. Udah nanti berarti jadwalnya saya dari Jakarta ke Semarang dulu atau ke Jogja dulu? Ke Jogja dulu, ketemu Pak Yoyong, baru nanti dalam sowan ke Bu Aike ya Pak Yoyong ya. Monggo Bu. Saya tak mampir ke Fakultas Teknik di Atma di apa Yoyong itu rektor Bu. Oh iya, makanya biar nggak ada di Fakultas Teknik. Pak Yoyong mah bener-bener nanti berarti ini harus silaturahmi. Mohon izin ya Pak Yoyong ya, biar Raja Wali Pers tak mampir ke sana. Siapa tahu dapat berkah ya Profin. Ini juga dari Universitas UBT Tarakan Kalimantan. Kaltar sudah sampun masuk. Dari Bandar Lampung juga Pak Ferdi Erwanda. Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bandar Lampung.
Wah, semoga nanti acara ini bisa menyemangati bagi Fakultas Teknik ya, Pak Ferry. Ini juga Pak Adrianus Gustaf. Dari mana menikah, Pak Adrianus? Lagi Pak Adrianus Gustaf. Menikah dari Manado. Pak Doni Sumanjo, dosen Universitas Samratulangi Manado juga sampun join. Ya, selamat pagi Bu Eni. Ya, selamat pagi Pak Dodi. Suaranya kedengeran ya Pak. Ya Allah, adanya ini bisa lintas mana-mana. Semoga nanti acaranya bisa diikutin sampai akhir. Sudah 100. Mas Akil, izin dicek apakah Prof. Irwan sampun join atau kita jalan dulu sambil nunggu Prof. Irwan Katili. Usul Bu Heni, enggak apa-apa jalan dulu, nanti kalau beliau belum hadir diputer aja, saya dulu kan juga enggak apa-apa. Oke, siap. Bu ya, jadi biar enggak seluruh dunia menunggu beliau. Seluruh dunia menunggu beliau. Lah iya toh, ya Pak Ben ya. Siap, Pak Wong izin ya, dalam buka menika karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih, peserta juga sudah 100 sekian. Enggak ada salahnya kita tetap melanjutkan sesuai dengan rundown, dan mohon izin Mas Akil yang ada di kantor pusat tetap memasukkan peserta yang kemungkinan join terlambat. Ye, Mas Akil cek. Baik, Bu. Ye, saya mulai ye. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta berkahnya kesehatan kita semua bisa hadir bergabung dalam acara webinar series hashtag belajar dari pakar. Senang sekali bisa bersama dengan Universitas Kristen Petra Surabaya yang kali ini bekerjasama dengan penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta. Tema kali ini yang diusung adalah Cangkrukan dan Bincang Buku, Pengantar Metode Elemen Hingga untuk Analisis Struktur, Teori Perumusan Implementasi Komputer dan Aplikasi. Pada hari Kamis 27 Januari 2022 dari jam 09.30 hingga pukul 11 nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Kristen Petra yang alhamdulillah tadi dari pukul 8.30 sudah ada, udah join Prof. Insinyur Diwantoro Harjito, Magister Engineering PhD, selaku Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya, Dr. Daniel Chandra, selamat pagi juga Pak, akhirnya join dan kita bertemu, selaku Kepala Program Studi Magister, Dr. Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya juga, dan Bapak Prof. Insinyur Benyamin Lumantana, Manager Engineering PhD, Guru Besar Universitas Kristen Petra yang nanti juga akan memandu acara selaku moderator. Matur nuwun sekali loh Prof. Nah, yang terhormat para narasumber dan akan memberikan komentator adalah Bapak Dr. Wong Fok Chong. Beliau adalah Lektor Kepala Universitas Kristen Petra Surabaya dan beliau adalah penulis buku metode elemen hingga untuk struktur. Dan juga yang kami tunggu ini Bapak Prof. Dr. Irwan Katili, semoga bisa join juga. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Jakarta. Selain itu beliau juga menulis metode elemen hingga untuk skeletal yang sudah kami terbitkan sekitar 7 tahun yang lalu. Dan juga yang paling cantik ini Ibu Prof. Han Aili yang tadi meminta saya memanggilnya dengan Bu Aike aja. Selamat pagi Bu, yang selalu semangat memberikan arahan dari mulai geladi bersih kemarin. Beliau adalah guru besar Universitas Diponegoro Semarang. Selamat pagi Prof. Dan tak lupa nanti ada Bapak Willy Husada yang mungkin sudah join juga. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra yang nanti akan menutup acara ini juga dengan doa bersama. Nah, saya ingin mengaturkan juga terima kasih kepada para peserta yang tadi malam sempat ditutup oleh
panitia kami yang ada di sini yang sedang menjadi host, Mas Akil, terdata adalah sekitar 510-an peserta yang mendaftar, dan itu akan menjadi kebanggaan kami betapa kami ternyata bisa menginformasikan keberadaan acara ini. Dan yang join dari beberapa perguruan tinggi, dari Fakultas Teknik Universitas Sakuala hingga Universitas Katolik Widya Mandita NTT, bahkan Universitas Yapis Papua, benar-benar dari Sabang sampai Merauke join dalam acara ini. Sisanya adalah para praktisi. Terima kasih karena sudah join dalam Zoom ini. Bagaimanapun, berbincang buku itu tentang keilmuan, membagi pengalaman dengan orang lain, itu adalah catatan seumur hidup untuk semua generasi. Karenanya sebuah buku itu adalah jendela dunia yang akan menjadi kunci sukses pendidikan. Pendidikan Indonesia serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Untuk rundown secara singkatnya nanti akan dibuka dan doa oleh Dr. Daniel Chandra. Kemudian nanti ada pengantar singkat dari Pak Rektor, Prof. Insinyur Jiwantoro Hardito. Kemudian sambutan dari penerbit Raja Grahyuma Persada oleh Bapak Taufik Dirga Farsha, beliau sebagai Manager Business and Development. Kemudian pengantar diskusi nanti akan langsung dimoderatorin oleh Prof. Insinyur Benyamin Lumantarna selama kurang lebih 45 menit dengan tiga narasumber yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tanya jawab, jangan lupa tanya jawab adalah sesi yang kita tunggu, karena nanti insya Allah ada tanda kasih dari penulis yang akan diberikan. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan ucapan terima kasih serta doa penutup oleh Bapak Willy Husada selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Nah, untuk acara pertama berarti kami sudah masuk kepada pembukaan dan doa kepada Dr. Daniel Chandra selaku Kepala Program Studi Magister Dokter Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Waktu dan room meeting kami serahkan untuk mendengarkan pembukaan dari beliau. Monggo, Dr. Daniel Chandra. Oke, selamat pagi, Bu Bapak sekalian. Sebelum kita memulai acara bedah buku pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Ibu Bapak dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mohon izin untuk memimpin secara kristiani. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami, memberikan kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama di ruang Zoom ini dalam keadaan yang sehat. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk acara bincang buku pada hari ini. Mohon penyertaan-Mu khususnya untuk Dr. Wong Fuk Chong sebagai narasumber penulis buku. Kami juga mohon penyertaan-Mu untuk para narasumber kami, Prof. Irwan Katili, juga Prof. Han Aili. Juga kami berdoa untuk Prof. Benjamin sebagai moderator. Berkati Tuhan acara ini dalam dari awal sampai pada akhirnya, kiranya acara ini boleh bermanfaat untuk kami semua, para akademisi, juga praktisi di dunia teknik sipil. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu. Saya kembalikan. Terima kasih Dr. Daniel Chandra. Semoga pembuka ini menjadikan kita tambah semangat, sehat untuk saling tetap silaturahmi. Selanjutnya mohon izin cek Mas Agil untuk mengawali rangkaian acara, malah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk memberikan perhatiannya sejenak. Monggo, host pusat. Thank you.
Nah, ini masih mute. Masih mute, Bu ini. Bu ini masih mute suaranya. Dan sewu. Ampun, terima kasih sudah menyimak lagu Indonesia Raya, Pak. Terima kasih para hadirin. Kami persilakan kembali menyimak rangkaian acara hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang kita nantikan, yaitu dari Rektor Universitas Petra, Universitas Kristen Petra Surabaya, kepada Bapak Prof. Insinyur Jiwantoro Harjito, Manager Magister Engineering PhD, Yun Sewu. Kami berikan waktu dan Zoom meeting. Monggo lho Pak, Pak Rektor, kami persilahkan. Bu Heni, terima kasih. Ya, Ibu Bapak semua dan saudara-saudara yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Pagi ini, ya, ya, saya excited sekali pagi ini karena seperti yang Bu Aike tadi sampaikan, ini luar biasa buku ini. Saya sendiri tidak terbayang saya bisa menulis yang seperti ini, ya. Pak Wong dedikasinya luar biasa sehingga bisa menuliskan buku yang sangat baik ini, ya. Dan ini tidak hanya kompilasi, ya, tidak hanya kompilasi dari berbagai bahan yang sudah ada sehingga akhirnya jadi buku ini, tetapi juga di dalamnya ada banyak hasil penelitian Pak Wong sendiri, baik Pak Wong dengan mahasiswa maupun Pak Wong juga dengan kolega-kolega yang lain, bahkan juga dengan supervisornya. Ya, tadi malam sempat saya buka-buka beberapa artikel singkat tentang sejarahnya finite element, ya, mulai dari Profesor Clough, ya, sedikit ceritanya balik pengembangan finite element tersebut, ya. Saya baru sadar ini Pak Wong ini ternyata terah ketiga atau keempat mungkin, ya, dari profesor-profesor yang ngembangin finite element ini. Jadi sejak Profesor Clough, mungkin generasi berikutnya ada Profesor Taylor, dan generasi mereka itu di utamanya di Berkeley, kemudian Profesor Warsak, ya, Profesor Warsak, saya lupa persisnya, kalau tidak salah Profesor Warsak ini mahasiswanya Profesor Taylor, kalau tidak salah, ya, Profesor Taylor atau Profesor Berry, betul, saya lupa. Dari Profesor Taylor. Profesor Taylor, ya. Nah, kalau gitu benar, Profesor Warsak generasi ketiga, dan Pak Wong ini yang generasi keempatnya. Jadi karena Pak Wong anak buahnya Profesor Warsak, ya. Dan pernah dalam satu conference ISEF di Taiwan, Profesor Warsak sebagai keynote speaker saat itu, yang dipresentasikan Profesor Warsak adalah penelitiannya Pak Wong ini. Jadi, nah, Pak Wong saya appreciate sekali kerja kerasnya, ya, ini luar biasa buku ini. Terima kasih Pak Juan. Dan enak dibaca mulai dari mudah untuk diikutin dari depan, ya, mulai dari matrix sampai kemudian masuk ke finite element, ya. Dan terima kasih Pak Wong, dan saya berharap
tidak banyak buku yang seperti ini ditulis oleh kita di Indonesia, ya, tidak banyak, ya, tidak banyak. Ini langka buku yang seperti ini dan ditulis dengan sangat baik, sangat teliti, ya, sangat teliti. Ya. Jadi karena itu saya senang sekali dengan penerbitan buku ini dan sekali lagi apresiasi saya untuk Pak Wong. Berharap sebentar lagi Pak Wong juga jadi profesor nih. Ini udah pantas nih, ya. Dan tidak hanya itu, saya senang di sini. Saya lihat ada beberapa rekan yang saya kenal. Ada tadi Profesor Yoyong yang ini juga big names, mestinya di bidang finite element, structural dynamics, ya. Juga ada tadi Profesor Dodi Sumayo dari Unsrat, ya. Juga Pak Helmi Daryanto dan saya ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan apresiasi saya dan terima kasih juga untuk Ibu Aike, ya, saya tidak sebut Prof. Aike nanti marah nih ke saya, jadi saya bilang Bu Aike aja, ya, Profesor Katili dan tentunya Pak Ben sendiri. Oke, saya mau mengutip sedikit saja apa yang ditulis oleh Profesor Profesor Cook di sini. Waktu saya belajar finite element pertama kali sama Profesor Sahari Besari, buku yang dipakai ya bukunya Profesor Cook ini. Ya, di sini satu yang ditulis concept and assumption behind the computer codes, ya, should be mastered. Ya, kita sekarang mungkin terbiasa sekali pakai berbagai macam software, tetapi software analisis struktur, tetapi Profesor Cook mengatakan bahwa konsep dan asumsi, ya, dibalik semua program komputer tersebut harus dipahami dengan sangat baik oleh, ya, engineers, structural engineers, ya, dan tentunya teman-teman mahasiswa. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Wong, congrats untuk penerbitan buku ini dan saya berharap buku ini memang bisa berguna, jadi berkat bagi banyak teman-teman mahasiswa dan juga praktisi. Dan juga untuk Raja Grafindo, ya, terima kasih sudah mendukung penerbitan buku ini dan sempat saya cek beberapa waktu yang lalu loh kok di Petra habis. Nah, habis ini cetakannya yang pertama. Dan saya tanya loh, yang kedua kenapa kok belum dicetak? Nah, siap, ternyata harus siap, pakai biaya sendiri dulu untuk nyetak. Nah, saya bilang, wah, Raja Grafindo harus dukung lebih dong. Karena buku ini walaupun banyak cacing-cacingnya, tetapi buku ini ditulis dengan sangat baik dan ini bisa jadi buku pegangan. Ya, tadi pesertanya aja dari Aceh sampai dari ke Papua. Jadi mohon dukungan yang lebih dari Raja Grafindo untuk ya supaya jadi berkat lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bapak Ibu di Raja Grafindo, ya, Ibu Bapak semua terima kasih. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Dr. Prof. Insinyur Jiwantoro Harjito, luar biasa sambutannya dan saya sangat terharu banget karena 3 tahun kami kerjasama dengan Petra, Prof. Jiwantoro, 2018 dan dalam ulang tahun Petra yang ke-60 kemarin hampir 20 sekian buku yang sudah kami terbitkan, salah satunya adalah buku ini dan semoga nanti makasih, buku ini menjadi perpanjangan ilmu yang dibagikan oleh penulis ke seantero negeri. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya sambutan dari penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta di pusat yaitu Bapak Taufik Dirgafasa, beliau selaku Manager Business and Development. Kepada beliau, Pak Taufik, waktu serta Zoom meeting kami persilakan. Monggo Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Heni untuk waktunya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pada kesempatan kali ini saya Taufik Dirga Fasa selaku manajer bisnis pengembangan mewakili direktur dan segenap jajaran penerbit Raja Wali Raja Grafindo Persada mengucapkan hormat dan terima kasih kepada para peserta, terutama kepada Bapak Insinyur Jiwantoro Harbijo, Magister Engineering dan PhD, PhD selaku Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya sudah memberikan telah hadir ya di acara ini. Salam kenal Pak, salam hormat dari saya gitu. Semoga dengan acara ini, dengan penerbitan buku ini, kita terus bisa menjalin kerjasama gitu ya di dunia penerbitan di buku ilmu pendidikan untuk mahasiswa, praktisi, juga masyarakat luas pada umumnya. Gitu. Mungkin sesuai moto kami Pak gitu di Raja Grafindo Persada dalam melayani dan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi gitu, kami selalu menghantarkan layanan atau inspirasi melalui produk-produk kami gitu untuk pengembangan masa depan serta ilmu pengetahuan itu sendiri. Hormat saya juga kepada Dr. Wong Fuk Chong yang selaku penulis buku pengantar metode elemen hingga untuk analisa struktur ini. Salam hormat Pak dari saya. Saya juga sempat udah baca bukunya, walaupun belum selesai gitu, bukunya bagus sekali gitu ya. Di dalamnya ada teorinya, perumusannya, ada implementasinya, penggunaan aplikasi, dan lain-lainnya gitu ya. Buku ini jadi menarik buat saya karena metode elemen hingga ini saya coba, saya melakukan PR saya gitu ya, saya lihat ini apa sih metode hingga ini. Kalau saya lihat adalah mungkin ini salah satu metode numerik yang cocok atau paling sering ya digunakan untuk menghitung berbagai case ya, atau mungkin lot of typical problem area nih gitu ya di bidang rekayasa gitu ya. Mungkin yang kalau saya baca dari bukunya di dalamnya ada analisa struktur, ada heat transfer yang bisa dilakukan gitu kan, terus ada heat transfer dan distribution-nya, hingga ada mass transport di situ yang di mana di buku ini dijelaskan cukup terperinci hingga ke dari teori hingga perumusan sampai aplikasinya. Itu menarik sekali buat saya ya gitu. Mungkin saya mungkin bukan orang teknik juga gitu, tapi pada saat membaca ini saya jadi membaca buku ini saya mudah mengertinya gitu. Kalau saya balik lagi gitu saya jadi mahasiswa ya gitu. Ini buku ini akan membantu saya gitu kan untuk nanti ke depannya di karir saya gitu. Congrats Pak Wong, bukunya keren banget ya untuk saya gitu ya. Nah, lalu kepada narasumber yang lain gitu, ada Profesor Dr. Irwan Katili selaku guru besar Universitas Indonesia, ada Ibu Profesor Hai An Lee gitu, guru besar Universitas Diponegoro, dan saya juga nggak lupa untuk moderator kita nih Pak Benjamin Lamantarna gitu ya. Saya terima kasih untuk bisa hadir di acara ini dan menjadi narasumber untuk teman-teman yang ikut di acara kali ini gitu ya. Nah, di kesempatan ini juga yang saya lihat ya, kita menunya adalah bincang buku pengantar metode ilmu, metode elemen, hingga infrastruktur, yang kita akan ngomongin teori, perumusan, implementasi komputer, dan aplikasinya, gitu ya. Ini saya rasa acara ini akan membantu sekali membuka lagi gitu ya, untuk mahasiswa mungkin jadi belajar, untuk praktisi mungkin mengingat kembali gitu ya, membantu penggunaan metode-metode ini gitu ya. Mungkin dari saya nggak akan berlama-lama, pasti peserta udah nggak sabar nih gitu kan, yang dengerin kuliah umumnya dari Pak Wong juga dan narasumber-narasumber lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat berdiskusi gitu ya, karena ini kan kita mau diskusi dan tanya jawab di sini. Selamat berdiskusi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Taufik Dirgafasya dan dua sambutan hari ini dari Prof. Jiwantoro Harjito dan Bapak Taufik Dirgafasya ini gayung bersambut. Semoga nanti buku-buku yang sudah dikerjasamakan dengan Universitas Kristen Petra Surabaya beberapa bisa dicetak kembali untuk melihat antusiasme pasar ya Pak Taufik Dirgaya. Tadi titipan dari Pak Rektor nih saya titipkan terutama untuk bukunya Pak Wong yang ternyata sudah habis di toko yang ada di kampus. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Terima kasih ke Prof. Jiwantoro Harjito dan Bapak Taufik Dirgafasya. Diskusi selanjutnya adalah pengantar metode elemen hingga untuk analisis struktur, teori perumusan implementasi komputer dan aplikasi. Sedikit saya mencuplik dari dua sambutan tadi dan dari sedikit caption buku yang setebal 524 halaman ini. Buku ini awalnya ditujukan untuk memperkenalkan berbagai aspek metode elemen hingga. Yang pertama seperti yang Pak Taufik tadi bilang, mulai dari teori model yang akan diselesaikan sampai dengan aplikasinya itu ada di dalam buku ini. Juga memperkenalkan metode elemen hingga ini dengan model yang dibahasnya dengan bahasa yang sederhana dan umum. Makanya tadi Pak Taufik juga bilang orang awam membacanya rada bisa mengikuti. Yang ketiga, buku ini adalah buku teks bagi pembaca yang mempelajari metode elemen hingga pertama kali. Yang keempat, buku ini juga diharapkan memiliki pengetahuan pembaca buku ini tuh diharapkan memiliki pengetahuan dasar seperti kalkulus, matrik, persamaan diferensial, statistika maupun mekanika bahan. Yang kelima, penulis juga menitipkan buku ini itu manfaatnya bagi mahasiswa jurusan matematika aplikasi yang ingin mempelajari aplikasi MEH di bidang teknik. Juga cocok untuk insinyur praktik yang ingin menyegarkan kembali pemahaman dan prosedur dasar perhitungan MEH. Nah, poin keenam ini cocok untuk para insinyur. Nah, itu ternyata terbukti dari para peserta yang notabene hampir 40% adalah para praktisi. Bincang-bincang buku yang diskusi kurang lebih satu jam kebelakang ini akan dimoderatori oleh Prof. Insinyur Benyamin Lumantarna, Magister Engineering PhD. Untuk itu, waktu serta Zoom kami berikan kepada Prof. Benyamin. Monggo, saya dan tim akan pengawal dari belakang. Untuk itu, waktu serta Zoom kami berikan kepada moderator. Monggo, Prof. Benyamin. Terima kasih. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi, sudah cukup banyak yang disampaikan. Hanya satu hal yang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, yaitu ini, kutipan yang di subversi 2000 itu ada juga di ITAP, ada juga banyak di banyak program ya, yaitu bahwa bahasa Indonesia aja ya, bahwa meskipun sudah mereka lakukan research, penelitian, percobaan, dan lain-lain, pembuat program itu tidak bertanggung jawab. Jadi yang harus mengerti itu adalah penggunanya. Itu yang sangat penting sekali menurut saya. Karena pemakaian program ini sangat-sangat mudah. Jadi kalau kita tidak belajar bukunya Pak Wong ini, memakai program SAP itu bisa memakai program finite elementnya, tapi bisa kacau gitu. Dan saya sebagai konsultan itu melihat banyak konsultan-konsultan yang tidak mengerti dan membuat kesalahan-kesalahan besar. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui paling tidak sedikit pengetahuan tentang finite element. Saya akan membacakan biografi dari penulis. Mungkin sebaiknya yang biografi penulis ini bisa ditampilkan. Prof. Pas akhir cek biografinya. Sampun Prof. Ben. Belum keluar. Menikah Prof. Oke. Jadi ini bisa sambil dibaca oleh peserta-peserta anunya ya. Jadi Pak Wong ini masih cukup muda ini, 20 Maret 1969 lahirnya.
69 itu saya sudah menjadi mahasiswa, jadi 64 saya jadi mahasiswa, jadi kelihatan bahwa tua sekali saya ini. Dan lulus S1 di Unpar tahun 94, S2 di ITB 98, kemudian masuk ke Petra itu tahun 2000, Pak Wong ini menjadi dosen di Petra. Ini minta tolong apanya dimute semuanya ya, supaya nggak keluar ben-benan segala macam. Sudah ya. Jadi apa namanya, saya jangan ikut dimute. Jadi apa namanya, Pak Wong ini tahun 2000 menjadi dosen di Petra. Banyak orang yang langsung merasa bahwa wah, ini ada apa namanya, betul-betul orang yang apa katakan saintis yang masuk di Petra melihat modelnya Pak Wong, apalagi sekarang. Pada waktu sekarang lebih lihat lagi sebagai saintis. Ini tolong bisa dinaikkan ya. Jadi di scroll naik aja. Loh. Hilang. Sekedap Prof. Sekedap Prof. Oh, enggak bisa. Ya, oke. Okay. Jadi ya, oke. Okay. Jadi apa namanya, Pak Wong ini sudah menunjukkan bahwa prestasinya dia kalau model sekarang adalah Scopus Index dilihat itu ada 4, itu cukup besar. Mengambil doktor itu di AIT, kebetulan saya juga dari AIT tapi dokternya tidak dari sana. Banyak sekali paper yang sudah ditulis ya, ini hanya ditulis yang besar-besar, silakan nanti dibaca Pak Wong ini apa namanya menulis apa saja, tapi jenisnya semuanya ke arah competition. Tidak disebutkan di sini sebetulnya Pak Wong ini ahli di dalam suatu bidang lain, yaitu program yang dimasukkan di dalam program di dalam buku ini, yaitu Pak Wong ini mendalami finite element yang menggunakan apa namanya cara yang lain. Sebetulnya caranya itu adalah untuk bidang pengukuran tanah sebetulnya ya, bukan geoteknik kan. Geostatistik ya. Yang dikenal dengan cara apa Pak Wong? Cara jadi interpolasi kriging. Interpolasi kriging ya, belum mungkin sebagian besar belum pernah mendengar apa yang disebut interpolasi kriging ini yang dipakai untuk finite element ya. Oke. Saya mau baca anunya. Ada banyak, ada paper sering ditulis di sini hanya 16 paper dan ada 3 apa namanya invited. Kemudian ada penguji doktoral di Universitas Swinburne, Australia. Ya, jadi ini bisa di scroll ya untuk tayangannya. Di scroll ya, di scroll naik ke atas sehingga bisa dibaca terus di scroll. Terus itu udah Wong Pucong semua dan terus lagi sampai di bawah lagi. Nah, ini dia. Oh, jangan. Oke, jadi Pak Wong juga pernah menguji doctoral dissertation di Swinburne University of Technology Australia. Ya. Namanya judulnya agak aneh, Performance of Ceiling Diaphragm in Steel Frame Domestic Structure Subject to Wind Loading. Jadi agak aneh kalau untuk disertasi dokter memang seperti ini. Oke, saya akhiri ini Pak Wong, tapi saya akan terus membacakan selanjutnya adalah bisa ini tidak terlalu apa namanya pinter main HP, jadi agak sulit. Berikutnya pembahas adalah Profesor Irwan Katili ya, yang lahir di Jakarta
13 November 1958. Masih muda budaya. Di Departemen Teknik Sipil, bekerjanya, Profesor Kadili itu kebetulan juga sudah hadir apa belum ya? Kebetulan juga apa namanya kebakarannya adalah teknik sipil yang mengarah ke arah planet elemen, ya. Dilihat di pekerjaannya itu di Universitas Indonesia sejak 2007 sampai 2013 sebuat ketua departemen, kemudian di Dikti ada banyak ini. Ada tiga kegiatannya, kemudian pendidikannya kebetulan S1-nya di Universitas Indonesia juga, dan ini saya diganggu dengan telepon ini. Bentar ya, ada telepon yang masuk. Kemudian S2 dan S3-nya di Prancis, ya. Papernya banyak juga, karena sudah profesor tentu papernya banyak. Bisa dilihat sendiri ada sampai 20 ya, lebih. Nah, saya beralih ke telepon orang lagi saya. Saya beralih ke pembahas berikutnya, yaitu teman baik saya, Profesor Aike atau lebih dikenal dengan Han Aili, ya. Profesor Han Aili ini dari Universitas Diponegoro, ya. Universitas Diponegoro juga masih sangat muda. Ya, Profesor Han Aili masih lahirnya tahun 56, semua saya sudah masuk universitas, sudah masuk macam-macam. Jadi ini saya mau cepat-cepat karena harus ditelponi orang ini yang penting dari bank rupanya ini. Profesor Eli sangat aktif di organisasi-organisasi profesi. Selain di HAKI yang di Indonesia, itu ada anggota dari ACI, anggota dari FIB Internasional, FIB Indonesia, Indonesian Standard for Concrete and FRP, apa ini saya tidak tahu ini, Indonesian Code on Seismic, ini peraturan gempa gitu ya. Research interest-nya itu di retrofitting and external reinforcing, modeling and finite element analysis. Jadi orang-orang yang tepat ini yang diminta memangnya. Papernya banyak sekali juga. Indeksnya saya tidak baca. Scopus indeksnya berapa saya nggak tahu. Ini paper yang di indeks oleh Scopus itu banyak sekali. Saya bacakan mungkin setengah hari ya. Jadi saya coba terus di scroll. Jurnal juga banyak. Kemudian juga menjadi, ini punya paten juga ya, punya paten 3 biji. Ya saya rasa kita akan mendapatkan review yang menarik dari kedua reviewer ini. Moga-moga tidak terlalu teoritis yang disampaikan supaya masyarakat umum ini bisa mengerti. Saya rasa cukup sekian, saya sampaikan perkenalannya dan saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bu Eni. Atau langsung ya? Prof, langsung monggo dipandu aja kepada... Saya enggak tahu siapa namanya Prof. Katil ini ada di mana ini, apa enggak yes. Sebaiknya ditelepon ya? Sampun sudah dihubungin oleh Pak Wong mungkin urutannya kan... Pak Katil.
Irwan Katri sudah gabung, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Sudah ada. Iya, sampun. Sesuai urutan ini aja, Prof. Ben. Prof. Katri, silakan waktunya. Oh, Pak Wong dulu, sorry. Iya, Pak Wong dulu. Iya, Pak Wong dulu. Pak Wong silakan mempresentasikan bahannya. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Senang sekali kita berjumpa di sini ya. Jadi pagi hari ini saya akan membicarakan buku pengantar metode Leninga analisis struktur. Baik, izinkan saya untuk share slide-nya. Mohon maaf, Pak Gil, ini saya masih disable ya, perlu share gitu. Oh, baik, Pak. Tolong, silakan. Oke, saya coba lagi. Baik, apakah sudah terlihat tayangan slide-nya? Sudah, Pak. Baik, jadi selama 45 menit ini saya akan membicarakan pertama-tama metode Leninga, selayang pandang atau overview gitu ya. Kemudian saya akan men-sharekan pandangan saya mengenai belajar dan mengajar metode Leninga. Nah, setelah itu baru bagian ketiga, intisari atau semacam highlight dari bagian-bagian yang menarik dari buku itu. Sebenarnya bab satu ini sudah tercakup di bagian satu ini, gitu ya. Buku ini ya, terdiri atas tiga bagian besar sebenarnya, yaitu bagian pertama membicarakan prosedur perhitungan metode Leninga yang dinamakan dengan metode kekakuan langsung atau direct state method. Jadi direct state method ini merupakan implementasi komputer dari metode Leninga gitu. Nah, karena buku ini ditujukan untuk pemula, saya menerangkannya dalam konteks yang sangat sederhana ya, yaitu rangkaian pegas, kemudian struktur rangka batang dan dua dimensi, tiga dimensi, termasuk satu dimensi tentunya. Setelah prosedur metode Leninga ini, baru kemudian saya bagian selanjutnya membicarakan metode Leninga secara lengkap dalam pengertian segala aspek, yaitu mulai dari berbicara modelnya, kemudian perumusan Leninga, kemudian aplikasi komputer, dan aplikasi bagaimana memakai program itu, gitu ya. Ini saya bicarakan dalam konteks yang sangat sederhana juga, yaitu struktur batang dan plane strain atau tegangan bidang dan tegangan bidang. Dengan satu elemen saja yang dibicarakan, elemen yang paling sederhana yaitu CST, singkat dari constant strain triangle. Jadi ini kira-kira isi dari buku saya, gitu. Kita mulai dengan overview dari metode Leninga. Kalau bicara pekerjaan structural engineers, itu apa pekerjaannya Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ya, kita semua tahu mereka melakukan desain struktur atau melakukan evaluasi struktur untuk kepentingan misalkan retrofitting karena perubahan desain kod yang baru ya, untuk retrofitting ataupun rehabilitasi dari struktur-struktur yang mungkin sudah lama, struktur-struktur bersejarah. Untuk melakukan pekerjaan itu, tentunya structural engineers butuh untuk mengetahui perilaku atau behavior dari struktur yang sedang dia kerjakan atau proyek yang sedang dia garap, gitu ya. Nah, bagaimana dia mengetahui perilakunya? Sebenarnya ada dua cara, yaitu melakukan simulasi komputer yang berdasarkan model struktur, atau yang kedua adalah dengan mengamati langsung bendanya, struktur yang sudah jadi, kalau itu proyek rehabilitasi ya, atau retrofitting,
ataupun melakukan eksperimen di lab. Nah, saya membicarakan dalam konteks finite element tentunya sigmatik komputer ya. Dalam melakukan pemodelan struktur, kita perlu membedakan sebenarnya ya, bahwa struktur nyata, existing struktur, itu tidak dapat dianalisis ya. Jadi kalau ada existing struktur, misalkan kita di, ada proyek gitu ya, bangunan kebakaran, kemudian diminta mengevaluasi. Ya, salah satu satu-satunya cara ya, load test ya, test existing struktur itu. Karena memang struktur sebenarnya itu ya, real ya, harus di lab atau kita langsung ke lapangan struktur nyatanya. Yang dapat dianalisis itu sebenarnya adalah apa? Tentu model dari struktur itu. Nah, itu yang dinamakan tadi dilakukan oleh struktur itu melakukan simulasi. Simulasi untuk apa? Tentunya untuk memahami perilaku struktur itu, bagaimana akibat beban-beban tetap, beban mati, beban hidup ya. Kemudian akibat beban-beban dinamik seperti angin yang kencang, beban gempa ya, bagaimana performa dari struktur itu untuk kepentingan desain ataupun untuk retrofitting atau rehabilitasi ya. Nah, prinsipnya ketika kita mau modelkan, model itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga mirip perilakunya dengan struktur nyatanya, baik dari segi geometrinya maupun material propertisnya. Jadi ya, ini mungkin satu model finite element dari struktur semacam candi ya. Ini di Thailand begitu banyak candi-candi yang sudah tua. Ini memang dari proyek rehabilitasi dari candi itu yang dilakukan oleh advisor saya, Profesor Rostad Kamakurca. Jadi ini semacam model struktur menggunakan finite element 3 dimensi. Dibuat geometrinya semirip mungkin, yang paling tidak geometrinya, kemudian juga material properties-nya supaya nanti perilakunya pun diharapkan semirip mungkin. Nah, model struktur itu sebenarnya model matematik ya. Dia bentuknya merupakan persamaan-persamaan, dan model struktur yang kontinu itu persamaannya persamaan diferensial. Yang tentunya kita tahu ya, persamaan diferensial itu kebanyakan sulit dipecahkan. Karena memecahkan persamaan diferensial itu kita butuh untuk dapat respon struktur. Sehingga solusi-solusi dengan metode matematik murni yang menghasilkan kosong ini terbatas. Terbatas untuk struktur yang sederhana saja, yang mungkin yang untuk akademik saja ya, karena strukturnya ideal, geometrinya, bebannya pun sederhana, dan tumpuannya sederhana. Untuk praktis, geometrinya sangat rumit, kita tahu ya. Gedung yang geometrinya rumit, atau dalam bidang otomotif, mobil-mobil ya, rangka-rangka mobil, atau pun rangka-rangka pesawat terbang, itu kan tidak mungkin dilakukan solusi dengan metode ini ya. Sehingga kita perlu melakukan memetakan model struktur itu dengan metode numerik. Dan banyak sebenarnya metode numerik yang sudah dikembangkan ya. Seperti saya tulis di sini, ada finite difference, finite element, boundary element, mesh free methods, finite flow methods. Nah, yang paling populer dalam praktek itu adalah finite flow methods gitu ya. Jadi topik kita memang fokus ke finite flow methods. Baik, apa itu metode elemen hingga? Di sini ada dua titik pandang atau point of view ya. Kalau bagi engineers, ya metode elemen hingga itu adalah cara memodelkan struktur untuk simulasi perilaku struktur sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan butuh struktur, kita bagi-bagi menjadi elemen-elemen kecil dan dikenakan beban dari model yang kita namakan model diskrit. Tetapi bagi orang pandangnya berbeda. Bagi orang matematik, metode hingga ini struktur numerik ya, untuk mencatat persamaan diferensial yang mengatur perilaku dari model matematika struktur itu. Atau kita nggak pening basic. Jadi kalau ini saya cantumkan di sini persamaan governing equation dari plane strain and stress problem, ini suatu persamaan diferensial ditambah dengan boundary conditionnya ya, tentunya ya boundary conditionnya yang tidak saya tulis di sini, ini ilustrasi saja ya. Jadi itu perbedaan point of view orang seorang senior dan seorang matematik, walaupun dua-duanya sama-sama memakai finite element. Baik, saya akan lanjutkan cerita secara singkat saja, yaitu bagaimana metode elemen ini pertama kali dikembangkan.
kalau secara engineering, ini yang mengembangkan adalah para insinyur teknik penerbangan di bawah pimpinan Turner ya. Turner ini pada tahun 1950-an di pabrik pesawat Boeing. Jadi Turner ini adalah kepala divisi dari dinamika struktur sebenarnya ya. Yang kebetulan waktu itu dia kesulitan mendapatkan koefisien-koefisien kekakuan untuk analisis dinamik sayap pesawat terbang. Sehingga dia mengembangkan metode ini dan pengembangannya dipublikasikan dalam paper yang pertama ya. Tahun 1994, yaitu stiffness and deflection analysis of complex structures. Nah, ini Turner ya. Rekan-rekan penulisnya adalah Profesor Clough yang kita tahu menjadi profesor di Universitas California Berkeley dan Martin Dantop ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau dikatakan siapa sih pengembang pertama dari finite element? Ya, sebenarnya para matematikawan ya. Jadi sebelum para engineer itu mengembangkan di pabrik pesawat terbang, Makura dia mempresentasikan satu paper ke society-nya ya, American Math Society, berjudul Parametrometers for the Solution of Problems of Equilibrium and Vibrations. Pak Wong. Mohon ingat ya. Kan masih ada dua bicara setelah Pak Wong ya. Iya, iya. Bukan 45 menit seluruhnya untuk Pak Wong. Iya, baik, Pak. Orang ini Kuran ini memecahkan masalah Venan problem gitu ya. Nah, ini kemudian yang menamakan metode ini enggak pertama kali adalah Profesor Clough dalam papernya yang ini ya. Nah, disebut finite karena untuk membedakannya dengan infinite ya, daripada elemen dalam kalkulus dan juga untuk membedakan dengan analisis struktur yang sudah ada terdahulu yaitu analisis struktur metode matrix. Kemudian tentunya metode ini metode berbasis komputer sehingga orang yang pertama kali menyebarluaskan program komputer adalah Profesor Edward Wilson ya, yang juga merupakan pengembang Sharp 2000 yang banyak dipakai oleh structural engineer di teknik sipil. Kemudian buku pertama kali finite element textbook gitu ya diterbitkan dari tulis oleh Profesor Jenkins. Metode ini bermula dari analisis struktur, tapi sekarang sudah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti aliran panas, aliran fluida, rembesan fluida, listrik dan magnet, biomekanik bahkan financial engineering. Jadi sudah sangat luas sekali ya. Konsep penting dalam metode ini adalah diskretisasi, yaitu mengubah model kontinu pada kontinu ini memiliki derajat kebebasan tak terhingga ya, menjadi model diskrit dengan jumlah derajat kebebasan tertentu. Secara praktis diskretisasi itu dilakukan dengan namanya meshing ya. Meshing ini mempengaruhi keakuratan metode element hingga ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan keakuratan metode lembaga bisa dilakukan dengan menggunakan mesh yang lebih halus, itu yang dinamakan dengan mesh refinement, atau menggunakan order elemen yang lebih dinamakan dengan T-refinement. Bentuk-bentuk elemen lembaga yang umum digunakan sederhana saja geometrinya. Jadi kalau untuk satu dimensi ya garis atau kurva ya lebih umum itu, untuk dua dimensi segitiga atau segiempat. Kalau untuk tiga dimensi ada yang tetrahedron, ini paling banyak dan paling mudah di generate ya secara otomatis, ada hexahedron, ada wedge, saya kira yang paling banyak tetrahedron. Jadi ilustrasi dari yang saya sebutkan meningkatkan solusi ya, refinement. Kalau kita melakukan meshing suatu structure seperti ini mungkin tidak, hasilnya tidak memuaskan. Supaya lebih memuaskan bisa dilakukan dengan menghaluskan, jadi ukuran meshnya dikecil atau dipoluskan lagi gitu ya. Atau kalau software kita ada pilihan bisa pakai namanya P, singkatan dari polynomial refinement ya. Jadi meningkatkan derajat dari interpolasi setiap elemennya dari linear menjadi kuadratik gitu. Nah, ini ilustrasinya. Prinsip dasar dari metode elemen ini enggak sebenarnya adalah pengembangannya memakai suatu bentuk dari Gantungan equations. Kita biasa terbiasa dengan persamaan diferensial ya.
Tetapi itu bukan starting point dari panjat lemah. Starting point dari panjat lemah adalah suatu bentuk lain yang dinamakan bentuk lemah atau pitfall, ya. Jadi seperti ilustrasi di bab 5 buku saya, ini masalah yang sederhana bahkan ini suatu big form, ya, big form yang setara dengan governing equation. Awong bisa diselesaikan dalam satu menit lagi karena apa namanya waktunya sudah habis untuk pembahas nanti. Rasanya 45 menit pak, rasanya. Enggak, 45 menit itu untuk semua. Oh iya, baik, baik. Jadwalnya. Baik. Dan nanti kalau tanya jawab bisa dibahas lagi kalau perlu. Iya, iya, iya. Ya, kalau gitu saya izinkan hanya mempresentasikan dari overview for development ya. Bapak Ibu ya, nanti untuk slide-slide lainnya mungkin nanti dibagikan saja kepada Bapak Ibu semua. Jadi izinkan saya hanya membahas ini. Nah, ini adalah salah satu alternatif dari perumusan ya dari big form seperti ini. Di mana di sini ada dua fungsi ya, kalau ini kan batang, salah satu fungsi yang pertama adalah displacement ya, U adalah axial displacement, dan ada displacement di sini, dan juga ada virtual displacement ya, atau weighting function-nya gitu. Ini salah satu bentuk. Alternatif bentuk yang kedua, atau functional, yang dinamakan functional, ini mungkin bagi teman-teman matematik, functional beda dengan fungsi ya, kalau functional itu, fungsi dari fungsi, jadi fungsinya dari fungsi, gitu ya. Di mana functional ini kemudian diminimumkan. Sebagai contoh, functional yang paling banyak digunakan adalah functional untuk misalkan perpotensian gitu, seperti ini ya, perpotensian energi. Ini energinya ini kerja dari gaya luar, begitu. Nah, terhadap waveform ataupun functional itu kemudian yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dari variabel yang tidak diketahui. Jadi kalau tadi displacement katakan dengan kalau kita gunakan piecewise linear ini ya, jadi diasumsikan linear, kita nggak tahu kan solusinya, asumsikan saja gitu ya sebagai piecewise linear, di mana sekarang dengan asumsi ini asalnya tidak diketahui adalah fungsi menjadi variabel-variabel discrete di setiap titik ya, ini displacement begitu di setiap titik. Jadi itulah diskretisasi sebenarnya ya, mengubah yang announce-nya fungsi menjadi announce-nya variable-variable discrete di sudut titik. Jadi bentuk standarnya seperti ini. Ini displacement didekati dengan displacement aproximasi, di mana format standar kepada domain adalah ini shape function dalam bentuk displacement. Ya, kira-kira seperti itu dasarnya dari pengolahan-pengolahan big form atau functional tadi, kemudian juga aproximasi. Akhirnya kalau untuk masalah statik, linear statik ya, ini kita akan dapatkan persamaan aljabar linear yang secara umum berbentuk seperti ini. Di mana K ini adalah matriks kekuan, D adalah vektor perpindahan, dan F adalah vektor daya, gitu ya. Nah, proses yang menggunakan sebenarnya dalam matematik secara lebih umum kita metode Galerkin atau lengkapnya Buknov-Galerkin ya, sebab ada metode Galerkin yang lain, Petrov-Galerkin gitu ya. Sedangkan yang menggunakan functional ini sebenarnya merupakan metode yang dilakukan dikenal di, mungkin di teman-teman fisikawan ya, Rayleigh-Ritz gitu ya, Rayleigh-Ritz. Ya, mungkin saya serahkan kembali ke Pak moderator ya, karena berhubungan waktunya yang sudah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wong. Saya sudah keluar suaranya ini ya. Terima kasih Pak Wong. Jadi apa namanya, saya minta izin kepada panitia untuk memberikan waktu lebih banyak kepada pembicara. Jadi saya usulkan agar setiap pembahas itu diberi waktu 20 menit sehingga selesainya dari sesi presentasi dan diskusi ini jam berapa ya, kalau tamu saya 20 menit, jadi jam 10 lebih habis, jam 11, jadi mundur 10 menit dari jadwal. Sesi tanya-jawabnya dikurangi, ucapan terima kasih juga dipendekkan saja. Gimana panitia? Saya undang Profesor Kartili untuk menyampaikan apa namanya diskusinya. Silakan Profesor Kartili.
Oh, Pak Wong bisa di stop Pak share screen-nya Pak. Share screen-nya tolong di stop Pak Wong. Sebentar saya stop di mana nih? Sebentar. Saya kesulitan dari anu aja, dari pusat aja bisa enggak? Sebentar ya. Dari pusat tidak bisa. Oh iya. Saya baik. Sudah ketemu. Oke. Sudah hilang di komputer saya. Baik, selamat pagi. Kalau saya sudah waktu bicara, ya. Bagi Prof. Benyamin, Prof. Aili, rekan-rekan semua, Dr. Wong, terima kasih saya diundang untuk acara ini. Saya nggak tahu harus bicara apa, yang jelas saya bersyukur untuk menerima terbitnya buku ini, nih, bukunya Dr. Wong, ya. Karena ini opor balik ya kameranya, nggak tahu kenapa. Jelas bahwa sebagai juga salah satu dosen di UI yang mengajar finite element, rasanya bidang ini cukup langka ya untuk ada yang mau nulis buku. Untuk ada yang mau menjadi pakar di bidangnya, sulit sekali mencari mitra saya, terutama dalam hal penelitian. Kalau ngajar finite element di mana-mana banyak ya, tapi yang menjadi apa namanya pencinta finite element termasuk developer metode elemen hingga itu tidak banyak. Dan saya termasuk salah satunya yang pernah juga bikin joint publication dengan Dr. Wong. Ya, waktu itu di saya malah diajak, bukan saya ngajak. Dan saya langsung mengatakan iya, karena saya senang melakukan joint publication dengan mitra di luar UI, supaya hubungan kemitraan itu meluas. Nah, buku ini saya sambut baik, kenapa? Karena mengajarkan tentang pengantar metode elemen hingga. Ya. Yang saya kira yang nulis nggak banyak ya, ini termasuk penulisan yang baik, dengan bahasa yang sederhana, dengan metode yang sederhana, dan tidak membuat takut banyak pembaca, karena memang benar-benar mudah untuk dipahami bahasanya. Finite elementnya juga nggak terlalu complicated ke yang advance ya, belum ada plate, belum ada shell. Elemen membran pun itu di bab terakhir lebih kepada yang sederhana, paling sederhana, constant strain triangle. Saya kira ini menjadi dasar pijakan yang kuat bagi mahasiswa yang mau belajar atau baru belajar finite element. Terutama di S1, saya nggak tahu kalau di Petra diajarkan nggak ya, finite element di S1. Kalau diajarkan, Pak. Diajarkan, ya. Bagus dari UI. Tapi pilihan. Di mana? Termasuk mata kuliah pilihan. Oke, di UI sudah menjadi wajib tapi bukan finite element, analisa struktur. Oh, kalau matriks ya, apa namanya, wajib matriks analisis. Ya, artinya untuk skeletal, tapi yang diajarkan frame, balok, rangka ya, itu, pendekatan stiffness atau juga finite element juga sebetulnya sih ya. Nah, kalau finite element yang beneran untuk dua dimensi ya, plate, membran, shell itu adanya di S2. Ya. Saya juga yang mengajar. Kalau di teknik sipilnya. Ya. Tentunya nanti saya mengharapkan Dr. Wong lebih berani lagi menerbitkan yang kedua. Buku kedua. Ya, perjuangan, Prof. Terima kasih untuk teman-teman. Banyak sekali waktu yang harus dikorbankan. Saya yakin itu. Saya juga sudah nulis 3 buku. Satu dengan Raja Grafindo juga. Cuman gak ada kabarnya kelanjutan ke Raja Grafindo. Iya, Prof. Dengan kami, Prof. Prof. Katili. Nanti akan sewan ke Prof. Masih jalan sampai sekarang, Prof.
Iya, tapi nggak ada kabar beritanya lagi tuh. Iya, 5 tahun. Masih dicetak nggak? Waktu Henny join itu baru cetakan pertama ya, Prof. Nanti Henny cek yang buku hitam itu, yang metodologi elemen skeletal. Iya, metodologi nggak untuk skeletal. Yeah. Saya cuma lihatnya di itu, di Shopee, di Dan itu bajakan semua. Iya, makanya nanti akan soal Prof untuk pelaporannya. Nah ini ya, sedihnya begitu ya, kita nulis buku bertahun-tahun tapi kemudian dibajak, diperjualbelikan secara online. Waduh, saya pikir Raja Gatot juga rugi kan. Ya, mudah-mudahan Dr. Wong bukunya nggak dibajak juga. Jangan Prof, nanti beli Raja Gatot itu ada diskon khusus kok. Kertas cetakan yang rendah ya. Nah ini saya lihat Dr. Wong cetakan bukunya kertasnya lumayan lah ya. Saya nggak bilang elit, nggak bilang lux, tapi lumayan, tidak jelek. Yang dijual online buku saya itu jelek banget ya. Jadi sedih juga sih ya. Iya, karena kalau Prof. Katili kan dijahit ya, itu bukunya hardcover kalau nggak salah. Karena ya, Prof. minta yang apa bagus saat itu. Iya, memang saya mintanya begitu. Karena rasanya kalau yang soft ini, ya seperti ini nih. Udah, covernya udah mereka tekuk-tekuk ya. Sayang kalau hardcover kan aman gitu covernya. Gitu. Udah robek. Ya. Jadi sih ada buku lainnya juga, barangkali Raja Grafindo bisa bantu saya ya. Saya punya 2 buku. Satu buku pernah diterbitkan oleh UI Press, tapi nggak ada kelanjutannya juga. Apakah itu mungkin dilanjutkan oleh Raja Grafindo? Siap Prof. Akan saya edit ulang ya, kalau ada kesepakatan. Nah jadi saya nggak banyak ngomong, dikasih waktu 20 menit oleh Prof. Benyamin Lumantama juga nggak ada gunanya karena saya nggak banyak ngomong. Saya tidak akan membedah buku seperti yang disajikan Pak Dr. Wong. Untung saja sudah disajikan. Kalau mau ambil waktu saya, silakan diambil lagi. Karena saya lihat sudah bagus penulisannya. No comment. Saya kira ini harus disambut baik. Malah saya meng-encourage Dr. Wong menulis lanjutannya tentang membran, tentang plate. Ya. Why not kita nulis sama-sama ya kan, Dr. Wong? Oke, barangkali saya lebih kepada, barangkali ada pertanyaan, saya bersedia menjawab untuk terkait dengan finite element ya secara umum ya. Kalau bukunya mungkin Dr. Wong sendiri yang bisa jawab. Silakan saya kembalikan ke Prof. Benyamin. Oke, terima kasih Prof. Katili. Kalau begitu kita langsung aja ke Prof. dan Aili untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih sahabat saya Prof. Ben. Kita sangat dekat ya. Jadi tentang sosok Fuk Chong, saya kalau manggilnya Fuk Chong. Jadi waktu pertama bersinggungan dengan Petra berpuluh tahun yang lalu, yang bagi saya menarik karena kita berdua itu hewan langka ya, Pak Fuk Chong. Yang namanya 3 kini kan agak jarang di Indonesia. Jadi agak menarik perhatian saya, ada Wong Fuk Chong, ada Han Aili. Ternyata ada titik temu lain, beliau juga senang mainan angka. Nah itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya Pak Fuk Chong, kemudian saya mengundang beliau ke Undip untuk mengisi kuliah tamu pada perdana S2 dan S3. Dan beliau saya minta untuk menceritakan tentang finite element analysis dan modeling. Waktu itu ada Prof. Buntara dari Jepang, saya masih ingat, belum COVID. Dan impresif sekali karena beliau betul-betul guru. Jadi bisa secara runtun menuntun mahasiswa untuk mengikuti alur pemikirannya. Banyak dosen pandai tapi tidak bisa mencapai mentransferkan ilmunya kepada mahasiswa. Nah, ini Pak Wong exceptional, bisa sekali itu. Jadi ya ada bukunya ya sudah wajar ya Pak Wong. Walaupun saya sendiri seperti Pak Irwan enggak sanggup ini kalau suruh bikin buku. Karena mengurusi hal-hal yang lain-lain yang barangkali tidak perlu ya Pak Ben ya. Nah saya sudah membedah Pak, karena ditugasi bedah ya. Aku tuh orang taat perintah, jadi tak bedah ya Bu Eni ya. Nah apa yang saya ingin katakan tentang buku Pak Wong, saya lihat buku ini mengangkat hal-hal yang sangat esensial Pak Wong. Jadi mengedepankan manfaat utama simulasi dari komputer. Ini berbeda, saya dari angkatan yang masih pakai kartu itu, terus harus ke mainframe. Jadi betul sekali,
Juga beliau menjelaskan bahwa pendekatan struktur sebagai rakitan itu adalah langkah pertama daripada meh. Saya sebetulnya kata meh kok rotok enggak suka ya, bagus fem. Dan beliaunya mengintroduksi fem ini melalui istilah-istilah utama seperti nodal, diskretisasi, elemen. Jadi endusan pertama bagi seorang yang ingin mempelajari itu sudah tepat sekali. Juga beliaunya secara ekstensif membahas sejarah. Itu penting karena apa yang ada sekarang adalah karena yang lalu. Itu penting. Kemudian beliaunya juga membahas prinsip-prinsip sensitivity analysis dan yang bagus sekali dampak ekonominya. Sebab semuanya ini bersekitar uang ya Bu Heni ya. Kalau buku itu enggak laku dijual biar repot. Jadi Pak Wong dengan sangat elegan menjelaskan bahwa kalau messing atau segala macam kita berhalus sekali bisa sekali, tetapi nanti running time dan barangkali uang yang akan masuk untuk memprograman juga akan meningkat. Itu berbeda, saya baru lihat, bagus. Kemudian beliau menggiring secara manis masuk ke FEM, bentuk elemen, orde polinom elemen. Nah ini sayang Mbak Ben, mestinya mahasiswa itu sering mempunyai kesulitan pada saat orde polinom itu kalau ada gambarnya. Jadi bagaimana yang linear, jadi bidangnya digambar tiga dimensi itu ya, ini untuk sekedar ilustrasi. Lalu beliaunya masuk, seluruh tulisannya terbagi menjadi tiga bagian. Jadi mulai dari Pegas dengan aplikasi DSM. Sangat straightforward Pak, juga seperti ditemui di dalam banyak buku, jadi ini sangat bagus. Yang membedakan itu di sini ada implementasi program dan itu ditawarkan secara free. Saya sudah sempat mencoba. Ini sebaiknya saya sarankan di hak ciptakan Pak Wong. Saya kemarin sudah menyarankan beliau karena itu sudah dibuka, jangan sampai punya Pak Wong dipakai merdeka, itu adalah intellectual property-nya Pak Wong. Jadi sebaiknya segera diproses itu. Ya. Nah, ini akan saya pakai untuk kuliah saya ya, Pak Wong. Juga bagus sekali hasil program itu divalidasikan terhadap hitungan semi manual. Saya suka sekali. Sistem global dan lokal memang dianggap mahasiswa sudah tahu, mudah-mudahan Pak. Ini kadang-kadang ganjelan mahasiswa banyak-banyak yang tidak tahu apa itu global, apa itu lokal. Dan sangat terbantu adanya contoh-contoh. Kemudian dibawa ke bab 3 secara mengalir membaca dibawa pada elemen yang lebih kompleks, 2 dimensi, 3 dimensi, dilengkapi dengan tahapan-tahapan contoh, banyak gambar, menjelaskan DSMP, DSMA, bagus ini Pak, saya kira sangat bagus sekali. Dan di dalam bab 2 menggunakan contoh struktur yang sama dengan bab 1 tetapi mengambil respon beban dalam ruang. Jadi orang bisa menghubungkan antara contohnya itu berkesinambungan. Energi ruangan dibahas, saya pribadi merasa bagian ini dijelaskan dengan sangat baik Pak dan sangat mudah difahami karena energi regangan itu bagian yang sulit difahami mahasiswa baru. Kemudian perpindahan virtual juga masih tetap smart memakai contoh-contoh yang sama. Sekaligus menunjukkan tingkat akurasi pada batang yang meruncing. Beliaunya menyebutkan suatu pendekatan. Itu bagus benar itu Pak Wong. Ini memang suatu. Kemudian masuk ke dasar shape function, bentuk matriks. Kemudian pada setiap bab, ini yang berbeda dengan textbook-textbook luar, beliau selalu memasukkan ringkasan. Nah ini saya sangat senang, jadi kita bisa mengkilas balik. Akhirnya memasuki ruang 2 dimensi, diberi pemahaman plane stress, plane strain, memberikan banyak ilmu dasar yang umumnya sudah dilupakan Pak mahasiswa, atau dulu tidak ngerti, seperti Anda cerita tegangan utama, perilaku geser, kesetimbangan elemen, ini disinggung. Dan ini ternyata penting karena banyak mahasiswa begitu ambil S2 atau mulai belajar FEM, mereka sudah lupa atau waktu itu tidak mengerti. Jadi in a nutshell, Pak Wong, in a nutshell, a very good
and impressive work. Saya mungkin tidak pernah akan mampu menghasilkan karya secantik ini, Pak Wong. Nah, pesan saya menandaskan yang Pak Ben bilang, segera ke guru besar. Guru besar bukan untuk Anda, Pak, tetapi untuk bangsa, untuk institusi, dan untuk orang banyak. Sekali lagi, it's not the professorship that defines us, but we have to define our professorship. Jadi, saya sangat-sangat segera menunggu pengusulan Pak Wong. Harusnya dengan membuat sudah seperti ini harusnya sudah bisa. Saya salut pada Pak Wong dan saya menunggu prestasi-prestasi berikut dan mudah-mudahan kita bisa kerja sama ke depan. Pak Irwan juga ya. Ini salam ketemu Pak Irwan. Salam ketemu. Salam ketemu. Ya, mampirnya di ITB sama ITS 2. Gimana Pak Irwan? Bikin community finite elements itu yang saya nggak punya itu di Indonesia. Nah itu, lah saya kan selamungannya dengan ITB, kalau enggak dengan ITS, jarang-jarang sekali mampir ke UI. Oh, nah gitu. Ini harus apa enggak? Kan udah nggak tahu Pak Irwan, nggak pernah berjumpa. Cuman nggak pernah berjumpa. Jadi ini saya syukuri adalah kesempatan untuk berkenalan dengan Pak Irwan. Salam kenal Pak Irwan. Salam kenal juga semuanya ya. Ya. Saya kembalikan kepada yang tercinta Prof. Benjamin. Silakan Prof. Ben. Oke, terima kasih Prof. Aike dan Pak Prof. Katili. Ternyata cukup waktunya. Sekarang masih pukul berapa ini? 10.36. Jadi saya persilakan mulai dengan tanya jawab siapa yang ingin bertanya dan moga-moga bisa dijawab. Silakan. Dari Mbak ini gimana? Yeah, yang tertulis sudah ada. Menika wonten pertanyaan pertama di chat mau saya share. Mohon izin Mas Akil saya share nggih. Ya. Nggih, Menika. Dari Muhammad Aswin, Prof. Monggo, Prof. Pertanyaannya apa ini? Dari Muhammad Aswin. Discontinuity merupakan salah satu problem pada elemen struktur yang berpotensi membuat initial failure. Mohon penjelasan langkah-langkah prosedur program pemrograman yang memberikan hubungan antara beban yang bekerja, discontinuity, stress flow, dan seterusnya. Pak Wong bisa memberi penjelasan atau mau ditunggu pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain, Bu? Maten Prof, baru setunggal. Oke, silakan Pak Wong. Ya, baik, mungkin ini kalau saya kurang lengkap, saya ada backup di sini Pak Profesor Irwan Katiri ya. Ini mungkin pertanyaan saya tidak begitu nangkap ya. Tapi discontinuity merupakan salah satu problem pada alam struktur ya. Discontinuity ini bisa terjadi pertama-tama ya karena perumusannya yang mungkin menuntut katakan untuk plat ya. Plat itu ada yang satu teori katakan tekur namanya teori Kirchhoff ya. Nah ini menuntut kondisi dari fungsi displacement-nya yaitu lendutannya yaitu apa fungsinya itu harus continue ya continue. Selain itu turunannya juga harus continue itu yang dinamakan dengan C1 continuity ya. Tetapi memang sulit sekali untuk elemen plat lentur Kirchhoff untuk bisa continue sehingga terjadi discontinuity. Mungkin apakah itu yang dimaksud saya nggak tahu ya. Tapi kalau elemen-elemen untuk yang plane stress, kemudian plat lentur dengan teori recent milling itu dan juga 3D solids, saya kira nggak ada masalah dengan continuity ya. Kecuali kalau kenyataannya memang terjadi continuity karena fisik itu sendiri ya. Misalkan kita menyelidiki masalah crack ya, crack itu memang ada discontinuity dari displacement-nya dan juga ada stress intensity factor yang sangat besar di sekitar crack itu. Nah itu perlu elemen-elemen yang khusus untuk itu ada spesialnya. Jadi itu ada level advance gitu ya saya kira. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Pak Aswin ya kalau masalah ya. Mungkin ada tambahan dari Profesor Irwan. Iya, saya mencoba menjawab ya. Mudah-mudahan
menjawab apa yang dimaksud dipertanyakan. Kalau pertanyaannya tentang discontinuity, maka ada dua hal yang dapat dikatakan discontinuity. Discontinuity dalam bentuk material, ya, materialnya mendadak berubah, ya, atau discontinuity geometri, ya, yaitu misalnya tebal berbeda bertemu, itu termasuk discontinuity juga. Artinya discontinuity geometrik. Yang ketiga yang disampaikan Dr. Wong yaitu discontinuity dalam pengertian formulasi finite element, artinya lebih lazim namanya dinamakan non-compatible atau non-conform. Ya. Nah, tadi sampaikan oleh Dr. Wong bahwa kalau elemen tipe Kirchhoff itu seringkali mengalami masalah ini, ada discontinuity yang terjadi elemen klasik Kirchhoff. Hal itu disebabkan apa? Dikarenakan elemen Kirchhoff membutuhkan menuntut continuity C1. Continuity C1 artinya ekspresi kurvatur dalam plat itu kan membutuhkan turunan kedua daripada vertical displacement, ya. Sedangkan kita dalam finite element umumnya basicnya menggunakan polynomial function, dan polynomial function ini tidak bisa memberikan sifat continuity yang dimaksud. Artinya ketika diturunkan dua kali dalam hal tertentu, terutama rotasi normal, pertemuan antara elemen itu mengalami non-compatibility atau tidak compatible atau non-conform. Dan ini yang menyebabkan konvergensi daripada hasil perhitungan finite element menjadi tidak bagus. Dan ini sudah diatasi dengan metode atau teori plat yang lain, yaitu dinamakan Reisner-Mindlin kalau di plat itu, ya. Ini bukan hanya di plat, di membran juga ada. Tapi tidak semua Reisner-Mindlin mampu mengatasi masalah ini juga. Bahkan timbul masalah baru, yaitu shear locking, ya. Dalam pengembangan finite element 30-40 tahun, 50 tahun masih kutak-kutik masalah ini. Masih berlibat masalah, walaupun sudah ada beberapa elemen yang sudah berhasil mengatasi shear locking untuk Reisner-Mindlin, untuk thick plate dan thin plate, yaitu elemen dari Profesor Bat, Profesor Lee dari KAIS, ya, Korea, saya sendiri dari Prancis, sudah mengatasi itu dengan elemen yang banyak yang namanya sudah saya publish, yaitu DKMT, DKMQ, DSTK, DSTBK. Dan ada model teori lain yang menjembatani antara model teori Reisner-Mindlin dan Kirchhoff yang kita namakan metode beberapa paper mengatakan Rivan Plate Theory, dan saya sendiri menamakan Unified and Integrated Approach, dan itu berlaku untuk balok maupun plat maupun shell. Dan masalah compatibility ini bisa diatasi dengan model teori ini dikombinasi dengan konsep free formation daripada Bergeron dan kawan-kawan. Saya nggak tahu apa saya jawab kebanyakan. Nah, intinya adalah compatibility bukan problem lagi kalau dalam konteks formulasi finite element. Bukan problem lagi, yang penting mau baca, mau tahu, tentunya hal ini bisa diatasi. Banyak elemen-elemen yang sangat terform, yang sudah dipublikasikan. Barangkali itu pertanyaannya, apa ada yang belum dijawab? Jelasnya sudah, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada yang dari chat, silakan resign aja. Ada dari chat, masih ada satu, Pak. Silakan. Jih, masih Mbak Heni, tolong. Jih, sekedap saya bacakan dari Akting Yahya, PT Cahaya, sekedap saya transfer ke PPT. Dari Pak Handoko ini juga ada satu. Pak Handoko, wonten ya, Pak? Jih.
Doko bagus ini pertanyaannya. Kalau mungkin bisa dibacakan oleh Prof. Benyamin, kelihatan nggak Prof? Saya tadi nggak kelihatan. Sempat Doko Sugiarto saya lihat ini. Iya, menikah Pak Handoko Rumian Prof. Menikah yang okay. Saya yang kedua. Pak, dari Pak Handoko mungkin Pak Wong, ini adalah perhitungan plat lantai bangunan gedung biasanya menggunakan small duplexing theory. Kapan digunakan large duplexing theory? Saya yang jawab aja lah ini. Mana ada orang yang bikin menghitung plat itu dengan large duplexing theory, nantinya berdiri taruh kelereng, kelerengnya lari ke tengah gitu. Bingung, jadi memang tidak akan ada lah saya rasa memakai large duplexing theory untuk plat. Ya Pak Wong? Ya, kalau untuk desainnya kan tentunya biasanya kalau plat bangunan gedung kan memang didesain untuk supaya lendutannya ada sistem small duplexing. Batasan lendutan. Jadi karena itu, tahu saya kalau untuk keperluan desain struktur plat memang cukup digunakan teori-teori plat dengan small deflection karena ada batasan tadi. Tetapi memang kalau untuk keperluan tertentu, ya yang mendekati struktur membran itu di mana masih ada kekakuannya atau shell yang mungkin tipis dan butuh bentangnya sangat besar, butuh analisis second order gitu ya. Nah itu baru diperlukan teori-teori yang nonlinear geometri, analisis nonlinear geometri untuk mengakomodasi, untuk mengetahui secara lebih teliti kondisi sebenarnya. Kira-kira itu jawabannya. Tidak mungkin untuk plat Pak ya? Tidak untuk plat, karena kalau enggak nanti platnya akan bergetar karena terkendala desain constraint-nya gitu ya. Jadi dalam desain plat kan ada desain constraint lendutannya dipatasi sehingga batasan lendutan itu menyebabkan penggunaan teori yang cocok tidak sesuai ya. Mungkin small deflection theory sudah cukup. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Sunardi Yusuf Pak Ben. Sunardi Yusuf. Saya enggak kelihatan masih. Meniko, sekedap. Yang ini Prof, fonten yang dari Ating Cahya. Sekedap saya share ya Prof. Itu dari YouTube ya? Boten, saya dari chat juga Prof. Kelewatan tadi. Yeah. Jadi yang ada lagi Sunardi Yusuf sekalian, Bu, dikopi taruh di bawahnya. Yeah, siap. Terus Johnson. Oh iya, kalau bisa. Yeah. Jadi bisa Kawandar. Dari Pak Jadi Ating. Dari Ating Yahya PT Cahaya Nah Bandung, usul sebaiknya bisa diadakan lagi review rutin dengan waktu yang lebih luasa untuk Dr. Wong. Ya ini cuma usul aja ya. Jadi ini tergantung daripada yang diselenggarakan. Kalau mau diselenggarakan silakan, tapi mungkin jadi bentuknya sebagai bukan beda buku, tetapi lebih ke arah kuliah barangkali ya. Atau webinar ya, semacam itu ya. Ya webinar lah. Ini yang ada pertanyaan Yusuf Sunardi Yusuf Pak Ben. Sunardi Yusuf saya enggak lihat. Sunardi Yusuf sekedar Prof. Bagaimana memodelkan constitutive model stress strain relationship suatu material agar dapat diaplikasikan ke FEM sehingga perilakunya mendekati sifat material aslinya? Pak Wong, ya, jelas pertanyaannya. Saya bingung. Ya pertanyaannya lebih ke pemodelan supaya bagaimana memodelkan konstitutif model stress strain-nya lebih mirip. Pertama kalau mau mirip ya sifat-sifat material dari yang mau kita simulasikan itu sebelum kita simulasikan harus diketahui dengan tepat. Bagaimana mereka dengan tepat melalui eksperimen material tentunya. Jadi kita bisa tahu hubungan stress strain. Dari stress strain ini kita dapatkan misalkan modulus elastisitas, Poisson ratio, kalau itu kita asumsikan sebagai isotropik ya, isotropik material, kemudian kita simulasikan. Nah itu akan lebih menjamin ketepatannya gitu. Jadi karena begini, kalau dalam desain kan kita kadang-kadang suatu sifat material yang umum ya, misalkan E untuk baja 200.000 megapascal, itu kan umum. Tapi kan kenyataannya tidak, itu kan hanya spesifik, ya kan? Jadi kalau mau simulasi sebenarnya ya harus menggunakan
tes yang sebenarnya juga begitu. Selain tentu perilaku materialnya apakah memang benar asotropik atau autotropik atau anisotropik, material itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini antara dunia nyata dan model, memang messing antara nyata dan dunia model. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yel, boleh dong ikutnya. Iya, ya, mungkin Pak Iwan. Oh, ya. Ada yang langsung, Prof. Saya menambahkan, melengkapi saja apa yang sudah disampaikan Dr. Wong tentang hubungan stres dan strain itu. Tadi sudah disampaikan material yang isotrop, anisotrop, dan sebagainya. Kita tentunya perlu lebih jelas material yang dimaksud seperti apa. Kalau material isotrop itu sudah clear ya, nggak ada masalah. Material yang sekarang sering dipakai ada dua ya, model komposit, laminated, ada model FGM atau functionally graded material, sandwich FGM, banyak sekali pengembangan new material dalam composition yang sudah dipublish dalam banyak jurnal. Pertanyaan jawaban itu, kalau ditanya, jawaban saya, semua metode yang dipakai adalah menghomogenisasikan material yang tidak homogen. Jadi material komposit yang tidak homogen karena berlapis itu didekati dengan metode pendekatan homogenisasi. Ya. Termasuk functional graded material yang dikenalkan oleh Profesor Jepang, tipe material tersebut, juga pendekatannya tidak lain adalah homogenisasi. Bagaimana melakukannya? Karena misalnya kalau untuk plat atau membran, different layer dengan different material itu dilakukan integrasi through the thickness, ya. Artinya hubungan stress dan strain itu dihomogenkan dengan cara mengintegrasi terhadap sumbu vertikal dalam arah set, ya. Itu yang dilakukan sesederhana itu, nggak ada masalah, sudah terselesaikan. Ya. Saya banyak, pada beberapa paper yang saya publish tentang material FGM komposit, ya, kalau mau tahu ya tinggal di download saja atau hubungi saya akan kasih gratis. Artinya pendekatan itu sudah lazim, yaitu homogenisasi, nggak usah cari yang susah, cari yang simple aja, dan itu sudah dilakukan orang. Terima kasih ya, itu mungkin tambahan saya, Prof. Benyamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Katini. Waktunya sudah hampir habis sebetulnya untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Cuma saya tambahkan saja waktu karena kita masih punya waktu sampai ya 5 menit lagi sebetulnya untuk kesimpulan dari moderator atau penutup. Saya enggak ingin membuat kesimpulan soalnya. Prof. Ben, menikau ada pertanyaan satu lagi biar pas 5. Johnson, ada ini ya. Dari Johnson, Bu. Yeah. Johnson. Yeah. Ada lagi Handoko, ada lagi pertanyaannya satu. Oh, Handoko. Masih cukup banyak, Pak. Masih ada 2 diakomodasi, Pak. Tolong, Pak. Kasihan. Udah tanya kok. Johnson, ini apakah fundamental ya. Bisa digunakan untuk semua ya. Kondisi analisis? Pak Wong, cepat jawab. Untuk berbagai geometri dan beban dan juga berbagai masalah statik, dinamik, kemudian bahkan nonlinear geometri, nonlinear material, hampir semuanya bisa begitu. Itu Pak, jawaban ringkasnya. Oke, okay. Saya bacakan yang dari Pak Andoko ya, pertanyaan berikut. Perhitungan thick plate disarankan menggunakan Gauss point shear energy sebesar 2. Apakah dampaknya bisa dipakai? Bila pakai 1. 1. Bila pakai 1. Apakah dampaknya bila pakai 1? Nah itu. Ya, sebenarnya ini memang yang ahli di bidang ini, Profesor Irwan. Ya mungkin Pak Irwan, mungkin saya persilakan gitu ya. Ya, oke ya, terima kasih sudah dianggap ahlinya. Tapi memang saya fokus ke bidang plate ya dan shell. Jadi memang ini utak atik tiap hari saya yang saya pikirkan. Kalau pertanyaan tentang Gauss point itu, saya nggak tahu pertanyaannya, mungkin lebih tepat
Pertanyaannya lebih kepada terkait dengan apa yang dinamakan reduce integration dalam plate, ya, karena kita tahu kalau kita menggunakan teori Preston Minlin, risiko terbesarnya kalau kita secara letterlock menerapkan Preston Minlin di dalam formulasi elemen tanpa rekayasa lainnya adalah shear locking, itu yang terjadi, yang terjadi. Jadi ini pertanyaan dua atau dipakai satu, ini saya mengartikannya adalah menggunakan integrasi numerik 2x2 atau 1x1 untuk plate, ya, karena omongannya ini thick plate, ya. Jadi saya artikan pertanyaan dimaksud adalah lebih kepada terkait dengan shear locking pada problem plate. Ya. Nah, memang kalau 2x2 pasti shear locking itu udah kita tahu dari semua textbook dari zaman tahun 70-an orang udah tahu masalah ini. Dan kalau kita gunakan 1x1, shear locking-nya terobati, tidak hilang. Seperti orang sakit diobati cuma meringankan penyakit, tapi penyakit shear locking tidak hilang. Walaupun terjadi shear locking, tidak berarti elemen tidak konvergen. Cuma kalau mengalami shear locking, jumlah elemen yang dibutuhkan sangat-sangat banyak, sehingga mahal computation time-nya, terlalu lama untuk mengejar exact solution. Nah, tapi ini metode kuno, orang masih pakai reduce integration, itu bukan pertanyaan lagi. Orang sudah mencoba, sudah lama menerapkan apa yang dinamakan assume natural strain untuk mengatasi shear locking. Itu kalau pakai Reisner Minlin. Ya, kalau pakai teori lain, kecuali assume natural strain adalah metode yang dinamakan pendekatan model teori yang tadi saya sempat sampaikan, kombinasi atau perkawinan antara teori Kirchhoff dan teori Reisner Minlin, yaitu metode unified and integrated approach, ya. Saya singkat, dokter Wong pernah nanya ini, saya singkat UI approach, kenapa UI approach? Unified and integrated approach, dan papernya pun sudah saya publish, itu cara pengatasannya yang cara terbarunya, ya. Jadi Pak Andoko Sugiarto, saya tidak tahu statusnya mahasiswa apa dosen, tapi masalah yang ditanyakan di situ udah masalah tahun 70-an yang sudah diselesaikan, dan itu pemakasa metode reduce integration pertama kali dipropos oleh Hughes, McNeil, Sienkiewicz, ya, mbah-mbahnya Van Etelman di awal-awal era pengembangan. Barangkali menjawab Pak Andoko, kalau tidak saya akan ditanya lagi, bisa menghubungi saya langsung juga. Terima kasih Pak Irwan, ini Pak Ben mendadak harus meninggalkan tugas, jadi kemudian saya di WA suruh menggantikan moderator, enggak apa-apa. Udah biasa ya Pak Irwan mau sama aku toh, masih mau lah. Olah, sama yang cantik. Alah, perempuan tua mau aja deh, enggak apa-apa Pak Irwan. Yang cantik mau saya. Aduh Pak Irwan. Jadi ini waktunya memang sudah habis. Saya cuman ada satu masukan pertanyaan pada Anda berdua ya, Pak Wong dan Prof Irwan. Itu kan ada sesuatu seperti stigmata bahwa mahasiswa kita itu kayak orang Jawa bilang tuh gilo kalau disuruh bawa ke FEM atau numeris. Selalu mintanya eksperimental, padahal eksperimental itu sudah mahal, risiko gagal juga tinggi. Ini kira-kira bagaimana ya? Kiat kita untuk bisa merubah paradigma ini supaya jangan mereka memikir ini sesuatu momok yang mengerikan. Gimana Pak Wong? Ya, memang setiap mahasiswa punya minat masing-masing, kecenderungan masing-masing, tapi saya kira mungkin kalau kita sebagai pengajar mungkin harus mengajar sedikit pelan ya, dari konsep dasar, kemudian sabar gitu ya, membawa mereka untuk lebih. Jadi kalau langsung di belajar dan langsung rumit-rumit, ini tak menakutkan. Gitu. Jadi orang membawakan final moment selalu lebih fun, begitu ya. Mungkin itu bahasa sederhananya kalau menurut saya. Ya, jadi tugas kita untuk membuat fun ya, benar. Ya. Oke, karena waktunya sudah mendekati sesuai jadwal, jadi saya izin tadi Pak Ben pesannya nggak boleh dirangkum, ya sudah pergi ya saya. Akan merangkum. Jadi secara umum saya melihat presentasi hari ini sangat bagus dan menarik. Peserta juga cukup banyak bertahan di 131 sampai saat ini.
Saya juga senang sekali Pak Irwan, walaupun menyebabkan orang deg-degan karena Anda tidak datang-datang ya, ya maklumlah orang sibuk. Jadi sempat tadi pada stres, Pak Irwan datang nggak nih? Datang deh pasti. Jadi terima kasih sekali ya Pak Irwan, dan saya bersyukur bisa bertemu Anda hari ini, nanti bisa bertemu pandang suatu hari. Dan Pak Wong luar biasa, kemudian pada para penerbit semua yang ada di sini, Mas Agni, Agni, Bu Heni dan kawan-kawan semua, juga tak lupa moderator kita atas nama moderator pengganti, saya mengaturkan banyak terima kasih. Nah ini udah datang beliau, Pak Ben, izin saya serahkan kembali pada MC. Terima kasih. Mbak Hen, masih mute. Terima kasih Bu Heni sudah menutup, sudah menggantikan sementara Prof. Benyamin. Bu Aika, terima kasih sekali tadi ditutup dengan kalimat yang sangat membanggakan juga bahwa semuanya itu memang harus disemangati ya Bu ya. Di akhir acara mohon peserta untuk tetap join dulu karena nanti di akhir acara ada pengumuman siapa akan mendapatkan hadiah dari penulis. Selanjutnya adalah penutup serta doa dari Bapak Dr. Daniel Chandra, selaku Kepala Program Studi Magister Dokter Teknik Sipil Universitas Petra. Monggo Pak Daniel, waktu serta Zoom meeting kami serahkan. Diganti Pak Willy. Oh iya. Nyonsewu, Bapak Willy Husada nggih, Pak Wong. Beliau dari Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, yang akan menutup acara ini dengan doa bersama. Monggo Pak Willy Husada, waktu serta Zoom kami berikan. Ya, baik Bu, terima kasih. Suara saya masuk ya Bu? Masuk, betul, silakan monggo. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi siang hari ini, mari kita masuk dalam doa bersama menurut agama dan percaya keyakinan masing-masing. Dari saya sendiri, saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa acara hari ini, bincang-bincang dan bedah buku dari Bapak Wong Pukcong PhD boleh berjalan cukup baik dan lancar tanpa gangguan internet dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur bahwa karya yang begitu baik ini boleh akhirnya boleh terbit dan boleh dibaca, boleh menjadi baik bahan ajar maupun bahan referensi dan lain sebagainya di dalam pengembangan ilmu teknik sipil secara khusus di bidang metode elemen hingga atau finite element method. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh menghadiri acara yang begitu baik ini. Nah sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, sertai juga supaya boleh berjalan dengan baik juga hari kami ini. Kami mau serahkan semua setiap kami, boleh terus kesehatan, menjaga kesehatan kami boleh sehat, dan kiranya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wong boleh menginspirasi siwa kami untuk juga boleh melakukan hal yang sama untuk di dalam khususnya pengembangan ilmu di teknik sipil. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang sederhana ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy Husada atas doanya. Semoga acara cangkrukan dan bincang buku pengantar metode elemen hingga untuk analisis struktur teori perumusan dan implementasi komputer serta aplikasi hari ini mendapatkan berkah bagi semua. Saya mau berpantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian acara metode elemen hingga, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Nah ini acara yang ditunggu karena tadi ada 5 penanya ya, Prof. Ben ya, ada 5 penanya dan hadiah semula cuma 3, tetapi barusan mendapatkan WA dari penulis dan dari penerbit, kelima-limanya insya Allah akan mendapatkan hadiah tanda kasih dari penulis dan dari penerbit. Yang saya sebutkan Bapak Muhammad Aswin, Ating Cahya, Sunardi Yusuf, Handoko Sugiyarto, dan Johnson Kong Gidinata,
nanti akan dihubungi oleh admin kami. Insya Allah nanti akan mendapatkan tanda kasih dari kami. Terima kasih atas semuanya. Semoga acara ini menjadi tautan silaturahmi antara penulis dan antara peserta. Akhir kata, bunga Kamboja putih berseri, putihnya hingga ke ujung dahan. Atas bantuan dan kerjasamanya yang diberi, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang dapat hadiah. Mohon Japri ke kami, Jih. Nanti akan kami hubungi Pak Wong, Prof. Iwan, Bu Aike, Prof. Benyamin, Pak Willy, dan semuanya yang masih bergabung. Matur nuwun sekali, semoga enggak kapok menghubungi Raja Grafindo untuk acara. Lihat ada kawan saya Pak Muslih. Halo ya. Pak Muslih. Wah, ini jadi Pak ketemu Muslih. Teman lama. Aduh. Ini juga sebetulnya gembongnya Fem ini. Apa kabar, wah, Pak? Baik, alhamdulillah. Jadi Bu Aike rutenya saya ke Pak Yoyo, terus ke Pak Mus, Pak Muslih. Yeah. Yoyong bukan Yoyong. Oh, ya. Yoyong. Yoyong. Nah, saya ke Pak Yoyong, terus ke Pak Muslih, baru ke Prof. Aike, gitu aja. Biar dari Semarang. Jadi seneng urutannya. Loh, ini bisa ketemu lama, teman lama. Sudah lama banget gak ketemu Pak Muslih nih. Mantap nuan, Bu Aike. Kemana aja Anda tuh, Doh? Lu posisi udah pensiun belum nih, Pak? Tahun ini, Agustus. Ini, Pak John tahun ini, Pak. Iya. Iya, udah tua ini. Oh ya, jangan merasa tua loh, aku lebih tua loh. Saya jauh lebih tua lagi. Oh, kalau Pak Ben jangan ditanya deh, itu nggak pernah merasa saya, tua. Saya loh. Belajar Planetelon itu tahun 81-82. Disertasi saya tentang Planetelon, tapi sekarang sudah meninggalkan Planetelon. Gak temunya teman soalnya. Gak punya teman. Ini temannya banyak gitu loh. Ya Pak Wong datangnya tahun 2000, jadi terlalu lama. Saya sudah tinggal lama itu mana ini ada Pak Daniel juga. Halo Pak Daniel, apa kabar? Ada Pak Sutrisno dari Untar. Salam Pak Untar, bagaimana Pak? Selamat siang Bu, alhamdulillah Bu. Iya, Pak Sutrisno Pak Widodo, yang semuanya. Saya sering serawungan tuh Pak Widodo. Dari Untar ya, Bu Enli ya, yang dari Untar nanti Henis cepat kalau dari Untar, dari Raja Grafindo deket kok nanti, biar saya mampir ke Untar ngaturi buku. Iya. Iya Pak Sutrisno ya. Iya Bu. Ya ada beberapa nih dari universitas-universitas di Indonesia juga kelihatan banyak yang hadir juga ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Atma Jaya juga saya lihat. Wonten Tandulako juga wonten tadi Prof. Percubuana, Narotoma juga wonten. Iya. Ya sudah mudah-mudahan cepat ya, hilang COVID-nya. Saya amin. Saya juga izin lift ya Bu Heni. Selamat ya. Saya atur kuliahnya. Monggo Prof. Terima kasih Bapak-bapak Ibu. Makasih Mas Agil. Sindir.